Tentunya pada siang hari ini senang sekali saya Agustin bisa kembali menjumpai teman-teman uh, semuanya, para peserta di YouTube Budaya Saya. Dan pada siang hari ini menarik sekali kita mempunyai topik yaitu Jalur Rempah Nafas Kebudayaan Bahari dengan subtopik yaitu Revitalisasi Kebudayaan Bahari dan Jalur Rempah. Oke, okay, dan pada siang hari ini tentunya uh, kita juga akan membahas bersama para narasumber yang sudah kompeten dan pengalaman di bidangnya yang akan membawa kita pada sebuah uh, webinar yang sangat-sangat menarik pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan apa itu jalur rempah dan apa yang akan kita sama-sama lakukan untuk kita bisa sama-sama menuju ke UNESCO. Untuk itu saya persilakan Oke, terima kasih. Itu dia gambaran singkat mengenai program Jalur Rempah dan e, banyak hal yang ingin kita bahas. Jalur Rempah merupakan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuannya merevitalisasi kebudayaan bahari dan mengembangkan diplomasi budaya. Keduanya berkaitan namun hari ini kita akan fokus pada revitalisasi kebudayaan bahari. Indonesia telah memiliki kebijakan kelautan nasional atau National Ocean Policy di dalamnya ada pilar kebudayaan bahari. Akan tetapi, kita melihat pembangunan kelautan selama ini selalu fokus kepada perikanan, pelayaran, serta kewilayahan. Jumlah layanan yang besar ini tentu menjadi salah satu alasan kenapa perikanan menjadi perhatian utama. Disparitas harga antar daerah juga dapat dipahami sebagai dasar dari prioritas pelayaran. Tentu, kita juga ingat perjuangan diplomasi terkait kewilayahan sehingga Indonesia menjadi negara kepulauan pertama dan terbesar di Indonesia. Namun bila kita lihat lebih dalam, nelayan sangat mungkin memiliki kebudayaan bahari, para pelaut, pembuat kapal, pengelola pelayaran juga mungkin memiliki kebudayaan bahari. Lebih jauh, para sejarawan maritim telah menunjukkan lautan Indonesia sebetulnya terdiri atas sistem-sistem laut besar dan kecil yang mempengaruhi kewilayahan. Oke, okay, dan pada hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Uh, ada salam, tentunya, untuk kita semua dari Bapak Dr. Restu Gunawan, uh, selaku Direktur Pengembangan dan Pemantauan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kemendikbud, yang pada siang hari ini uh, berkenan uh, mengucapkan salam kepada kita semua dan mohon maaf karena beliau sedang ada meeting penting tidak bisa hadir bersama kita. Namun tidak mengurangi serunya jalan pada webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan para pembicara kita yang sudah kompeten. Yang pertama adalah Bapak Tukul Rameo. Beliau adalah staf ahli Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Apa kabar Pak Tukul Rameo? Baik, baik, Pak Agustin. Sehat ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. ya Nanti Pak Romea akan membahas tentang ini tentang Indonesia yang telah memiliki National Ocean Policy. Ya. Seperti apa sih kedudukan kebudayaan bahari dalam kebijakan kelautan nasional tersebut dan juga di dalam program jalur rempah akan ada identifikasi backward dan forward in lake cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang terkait kebudayaan bahari. Nah, seperti apa nih bentuk investasi yang tepat agar revitalisasi kemudian bahari dapat berjalan lintas kementerian dan lembaga? Nanti kita akan bahas bersama Bapak Tuko Rameo. Oke, okay, yang kedua adalah <laughs> pembicara kita adalah Bapak Dedi Aduri, peneliti senior PMB LIPI. Apa kabar Pak Dedi? Baik, apa kabar Mbak Agus? Salam semua. Sehat. Salam semua, salam damai ya. Sehat Pak? Ya, Alhamdulillah sehat sehat ya Jukur sekali ya nanti Pak Dedi Aduri akan membahas seberapa jauh nasional ocean policy terinformasi oleh penelitian tentang kebudayaan bahari Indonesia dan sebaliknya seberapa jauh kebijakan kelautan nasional tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan bahari dan juga akan membahas tentang revitalisasi kebudayaan bahari dalam program jalur rempah dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dengan tipe cagar budaya dan warisan tak benda seperti apa yang perlu diutamakan agar revitalisasi kebudayaan bahari berjalan secara efektif. Wah, menarik sekali ya. Oke, dan nanti juga akan bergabung dengan kita uh, saat ini masih on the way ke sini yaitu Bapak Riza Damanik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan uh, Pak Ketua akan membahas tentang kebudayaan bahari yang seringkali terbayang kejayaan masa-masa lalu sebetulnya apa sih realitas kehidupan nelayan tradisional pada saat ini? Apakah tradisi budayanya masih dapat dijalankan? Dan jika kita melihat tantangan yang besar menghadang revitalisasi kebudayaan bahari, apa yang perlu dilakukan oleh para pengelola program jalur rempah agar setidaknya ada peluang bagi revitalisasi kebudayaan bahari? Oke, langsung aja tanpa panjang lebar, kita berikan kesempatan uh, dan waktu dan tempat saya persilakan Bapak Tuku Rameo untuk bisa memberikan pemaparan pertama. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustin. izin kawan-kawan semuanya, Om Deddy, Kang Deddy, izin dulu ya saya siap. dulu. Siap-siap. Emang diatur umur nih, yang muda duluan. Atau yang jelek duluan ya. Waduh, ini nggak ada nggak ada itu kayak Pak. Saya izin share screen ya. ya silakan Pak. ah sesuai dengan tadi dan juga pesan dari. Teman-teman Kemendikbud, saya mencoba untuk merangkum dua hal yang tadi disebutkan. Masalah budaya bahari ini, kedudukannya seperti apa sih di kebijakan, terutama di kebijakan kelautan Indonesia? Ya, kemudian juga kemud, nanti, mungkin saya juga sedikit menyinggung bagaimana ya, sebetulnya supaya uh, revitalisasi ini jalan, tetapi juga uh, uh, terkait dengan... Uh, Benefit backward dan forward linkage itu juga uh, juga bisa dirasakan sehingga ini bisa menjadi betul-betul uh, budaya ini benar-benar menjadi basis pertumbuhan basis kesejahteraan. Nah sebelumnya uh, saya ingin sampaikan bahwa sengaja ini saya di dalam cover uh, paparan saya ini menggunakan gambar yang saya ambil dari uh, relief Borobudur, salah satu relief borobudur uh, ternyata selama ini kan kita memang uh, kalau borobudur terkenal kalau masalah budaya bahari ya apa uh, itu yang uh, kapal besar itu samudra raksa yang suka sering di apa ditampilkan kalau kita bicara budaya bahari di dalam relief borobudur padahal di situ ternyata menyimpan juga banyak sekali Heritage, heritage Heritage kita terutama terkait dengan uh, budaya bahari salah satunya adalah garam. Nah ini bisa dilihat bahwa sebetulnya itu adalah relief dari uh, para pemain pemain garam yang sudah diabadikan di dalam relief Borobudur 700 uh, abad ke-7 ya tahun 700 sekitar abad ke-7 sudah ada loh dan itu uh, tidak terlalu banyak berbeda dengan apa yang uh, uh, dilakukan atau Barang-barang yang digunakan untuk berdagang saat ini, dan uh, saya dengar bahwa ini sebetulnya uh, konon merupakan peninggalan dari teknologi zaman Air Langga. Nah, di zaman Mojopahit sendiri, ini sudah diatur ada tata niaga garam, dan ini sebetulnya adalah aspek sejarah yang mungkin harus kita gali lagi. Ini salah satu uh, pengenalan saya, dan uh, saya mulai. Sebelumnya saya ingin menyapa ke kawan-kawan terutama generasi-generasi penerus, generasi muda dan juga teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan acara ini uh, mengingatkan kembali bahwa kita nanti tanggal 23 September akan merayakan hari uh, maritim nasional yang uh, sejak tahun 1964 Bung Karno sudah menerbitkan SK untuk kita dalam rangka kembali menjadi bangsa samudera itu dengan uh, menetapkan 23 September menjadi hari maritim. Mari yuk kita rayakan, kalau perlu kita rayakan seperti merayakan uh, hari kemerdekaan, kita rayakan dengan cara kita masing-masing di uh, wilayah masing-masing, silakan kalau ada yang mau musyawarah buku, atau mungkin panjat pinang, atau mungkin festival makan ikan, begitu. Ayo kita rayakan mudah-mudahan kawan-kawan ini juga salah satu bentuk untuk kita mengingatkan kembali bahwa kita punya warisan-warisan kemaritiman bahari yang mungkin kalau itu kita kelola akan bisa menjadi justru menjadi bagian dari mensejahterakan masyarakat Indonesia nantinya. Saya langsung saja pertama adalah terkait dengan masalah kebijakan kelautan Indonesia sendiri bagaimana itu budaya bahari nah sebetulnya kebijakan kelautan ini sudah lama sekali sejak zaman Gus Dur ya pertama kali begitu beliau mendirikan departemen eksplorasi laut itu sudah mulai ada gaung untuk kita memiliki kebijakan kelautan Indonesia memang sangat berjalan cukup panjang dan alot tetapi kemudian di 2014 sebetulnya satu undang-undang berhasil uh, diterbitkan oleh uh, negara ini adalah Undang-Undang 32 2014 tentang kelautan. Nah, sebagai uh, konsekuensi dari itu uh, pada tahun 2017 uh, uh, pada zamannya Presiden Joko Widodo uh, dan di situ... Kementerian Koordinator Kemaritiman berdiri, ada inisiatif untuk kemudian memperpreskan sebuah produk turunan dari Undang-Undang ini yang disebut dengan KKI, Kebijakan Kelautan Indonesia. Kalau Kemendikbud kan punya juga KKI, tapi bukan Kebijakan Kelautan, tetapi Kongres Kebudayaan Indonesia. Tapi ini KKI adalah Kebijakan Kelautan Indonesia di mana sebetulnya KKI ini sebagai selain sebagai salah satu produk turunan undang-undang, tetapi juga waktu itu di, ingin didedikasikan untuk sebagai peta jalan menuju PMD Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah inilah kemudian kita uh, muncul di situ ada uh, tujuh pilar tujuh pilar ya tujuh pilar di mana satu pilar salah satu pilarnya adalah tentang kebijakan pembangunan budaya bahari nah uh, mungkin kawan-kawan bertanya kenapa nggak jadi fondasi kenapa pilar gitu ya ini memang juga ada banyak apa uh, per, apa ya uh, perbincangan yang cukup mendalam bahwa idealnya memang budaya adalah fondasi pembangunan termasuk budaya bahari tetapi di sini biasanya Indonesia orang-orang kita ini kalau ibarat sebuah bangunan pembangunan nasional kita itu bangunan ini seringkali yang di apa namanya yang diberi pujian adalah yang ada di atas tanah sementara fondasi yang ditanam di tanah itu seringkali dilupakan, jarang sekali atau mungkin tidak pernah orang mengatakan kalau ada gedung Bu Agus tinggi ditanya, eh pondasinya seperti apa? Tidak. Nah itulah akhirnya kita memberanikan diri selain pondasi juga harus menjadi pilar supaya ini karena kami sendiri yakin bahwa budaya ini juga bisa memberikan manfaat-manfaat untuk Peri kehidupan bangsa ini selanjutnya lebih, lan, lebih jauh ya jadi ini sering tampil ini slide saya ini pilar keenam tentang pembangunan budaya Bahari Nah di sini paling tidak ada tiga hal ini yang harus kita jadikan sebagai program utama pertama adalah membangun kembali literasi terutama literasi tentang Bahari yang kedua menyiapkan panggung-panggung terutama untuk generasi muda untuk mengaktivasi, untuk mengkulturisasi kalau tidak ibaratnya kita ini jago main gitar nggak pernah main lama-lama juga akan lupa terhadap apa namanya ilmu gitar nah yang ketiganya adalah ini semua nanti harus bisa menjadi inovasi dasar inovasi Inovasi nasional berbasis kepada budaya maritim Indonesia atau Nusantara. Nah, kenapa uh, tiga uh, ini? Karena uh, literasi, terutama kalau kita bicara literasi, ketika kita uh, ingin kembali menjadi bangsa uh, yang mengelola, menguasai laut maritim, ternyata literasi kita hampir tidak ada untuk literasi laut itu. Nah inilah kemudian kenapa literasi menjadi ini. Dulu dulu kita adalah penguasa literasi itu. Orang belajar ke kita, orang belajar kapal ke kita, orang belajar masalah budaya budaya tentang rempah dan sebagainya ke kita. Tetapi setelah sekian ratus tahun kita itu dibalik mindset kita oleh saudara-saudara kita dari barat dan berhasil kita kemudian kehilangan literasi dan sebetulnya tidak hanya Indonesia Dunia pun juga ketika ingin menjadikan laut itu sebagai masa depan uh, manusia itu ternyata literasi laut juga sangat kurang. Konon baru lima hanya lima kita memilikinya, apalagi di Indonesia. Itulah kenapa kita harus mulai dengan literasi. Tetapi ini adalah cost center mahal. Itulah kenapa ini harus kita gabung dengan Panggung-panggung aktivasi, bagaimana misal seperti contoh, kita punya destinasi wisata, kita nanti punya koneksi rempah, bagaimana ketika kita jalan-jalan rempah, menikmati, kemudian kita berpesiar sekaligus kita memperkuat literasi, terutama untuk generasi-generasi penerus, sehingga kita akrab lagi budaya bahari terutama uh, budaya dalam umumnya menjadi lifestyle kita sendiri, yang akhirnya nanti akan menjadi basis inovasi. Jadi tiga hal itu uh, yang uh, sebetulnya ingin kita dorong. Berhasilkah? Ya belum. Kita uh, kita se uh, tidak serta-merta, itu lima tahun. Bayangkan 400 tahun kita sudah ketinggalan untuk mengelola uh, pengetahuan teknologi maritim, Jangan harap hanya lima tahun terus kita kembali menguasai, tentu ini punya proses. Untuk itulah sebetulnya ini kita juga dorong. Selain ada di KKI, alangkah baiknya bahwa budaya, Pak, pengembangan, revitalisasi, pemberdayaan budaya Bali itu ada di juga masuk ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang lebih tinggi. Lah, ini salah satunya kita mencoba untuk memasukkan alhamdulillah berhasil yang pertama budaya sudah menjadi pengarus utamaan artinya pondasi jadi pondasi pembangunan paling tidak lima tahun ke depan itu salah satu pondasinya adalah tentang uh, adalah budaya uh, budaya kebudayaan uh, Indonesia Nusantara setelah. nah untuk literasi uh, budaya Bari sendiri kita berhasil memasukkan ke dalam agenda nasional agenda nasional yang kelima atau yang keempat yaitu pembangunan kebudayaan di situ ada arah kebijakan di mana uh, arah masuk dalam arah kemajuan kebudayaan dan pelastraan kebudayaan di situ eksplisit sekali disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan bukan hanya memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat maka salah satu strategi yang akan ditempuh adalah pengembangan budaya bahari dan literasi maritim, gerakan cinta laut, gerakan bersih dan pengembangan sumber daya maritim lainnya. Jadi itu tapi kan ini kita, kalau kita tanya dari mana kita mulai, mana yang paling gampang, paling mudah dan paling bisa sesegera mungkin untuk memperkuat karakter dan kesejahteraan. Saya waktu pernah mengusulkan jalur rempah lah, rempah lah yang sebetulnya uh, merupakan low hanging fruit ya kalau kita bicarakan. Kenapa? Karena sampai dengan selama ini kita masih punya budaya rempah, entah itu minuman kita, makanan kita, sambel, kemudian masalah uh, dikaitkan juga dengan uh, kesehatan, kecantikan, perawatan wajah tubuh semuanya ini kita masih punya kita masih akrab dengan rempah untuk itulah di tiga uh, gerakan tadi tiga strategis tadi literasi aktivasi dan inovasi kami pernah mengusulkan bahwa lima tahun ke depan kita mulai dengan kembali mengarus utamakan uh, heritage kita yang uh, jalur rempah jalur budaya ini untuk itu dan uh, sempat waktu itu mbak Agustin ya teman-teman semuanya ini masuk ke dalam RBJemen eksplisit jalur rempah masuk ke dalam draft pertama nah, waktu itu saya sempat ke Pak Dirjen ayo kita kawal gitu eh setelah berjalannya ternyata hilang dan uh, ya hilang sampai sekarang tapi paling tidak ini sudah uh, Kemen Kemendikbud sudah uh, mengambil ini sebagai uh, program prioritasnya dan Kenapa ini juga saya munculkan karena ini juga sekaligus kita sudah harus siap-siap menghadapi ajakan saudara-saudara kita yang lain seperti uh, mungkin teman-teman ketahui bahwa kita kita uh, dikempur betul ini dengan Belt Road inisiatif ya dulu Obor One Belt One Road yang sebetulnya mengambil heritage Jalan Sutra sebagai satu aliansi global ekonomi. Termasuk uh, pariwisata, nah di, dan di bawah itu ada yang mereka gunakan narasi yang namanya maritime Silk Road, jalan sutra maritim. Indonesia diminta ikut. Nah, waktu itu itulah kemudian kita, kenapa kita nggak mengusung sendiri heritage kita. Nah, itulah kenapa dalam lima tahun ini, selain memasukkan ke dalam RPJMN, ini juga sebetulnya keinginan kami untuk mengajak kita semua, teman-teman semua, untuk menyusun sebuah konsep tandingan gitu ya. Sehingga kita tidak masuk ke dalam maritime silk road nya Tiongkok, tetapi kita akan bersama-sama membuat connection, spice silk connection seperti itu. Nah, kira-kira itu tapi ya uh, bad news-nya kita belum masuk belum belum uh, belum berhasil narasi jalur rempah secara eksplisit masuk ke RPJMN tetapi sudah menjadi bagian dari program strategisnya Nah, salah satu kementerian yaitu Kemendikbud. Nah, ini yang kalau kita bicara tentang bagaimana uh, kedudukan sebenarnya kita ber, uh, masih terus mula, apa namanya mengupayakan supaya budaya terutama budaya bahari di dalam uh, pembangunan kemaritiman itu pondasi dan juga pilar. Apalagi sekarang Pak Penas sedang mengusung sebuah visi 2045 menjadikan Uh, tahun itu 100 tahun kemerdekaan sebagai tonggak untuk Indonesia kembali uh, menjadi negara bahari, negara maritim dan kalau bisa sekaligus mewujudkan keinginan uh, bangsa sebagai uh, poros maritim dunia. Nah, yang kedua sekarang ini mungkin uh, uh, ini tapi bagaimana ini secara, apa secara konkretnya? Karena tadi bahwa membuat literasi pun itu membutuhkan waktu dan tidak tidak murah. Apalagi kita banyak sekali sebetulnya manuskrip manuskrip atau literasi literasi kita yang belum tertulis gitu. Nah ini uh, saya coba uh, kalau kita bicara seperti ini mau tidak mau kita juga harus uh, melihat uh, strategi pemerintah seperti apa. Nah ini yang salah satu yang saya saya soroti adalah pariwisata, ekonomi kreatif dan uh, ekonomi digital. Kalau di dalam uh, pembangunan lima tahun ke depan ini, uh, ini dua 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 sektor, subsektor atau sektor ya, ekonomi pari, pariwisata, kemudian sektor berikutnya ekonomi kreatif dan digital itu menjadi ujung tombak. Bisa dilihat di situ bahwa di transformasi ekonomi, di mana kita tidak ingin lagi berjualan bahan mentah, tetapi lebih menjual inovasi-inovasi sehingga yang kita jual adalah produk jasa atau mungkin services itu bukan komoditi sebagai bahan mentah. Nah di sini yang menjadi ujung tombak adalah pariwisata melalui pengembangan destinasi lalu penguatan ekonomi kreatif ekonomi digital diharapkan bisa memberikan nilai ekonomi nilai tambah yang cukup besar. Sebagai gambaran saja bahwa kontribusi dari Uh, penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital di lima tahun sebelumnya itu melam, uh, mengejutkan bahkan melampaui sektor-sektor uh, yang sudah berusia sangat uh, matang gitu ya padahal waktu itu ekonomi kreatif baru mungkin sekitar 5 sampai sepuluh tahun dan ini keinginan pemerintah adalah ditingkatkan kalau bisa dua tiga kalinya gitu ya sampai menembus misalnya 2.000 atau 2.500 triliun di 2024. Nah, cuman yang seperti yang mana ini sekedar gambaran saja bahwa kalau kita bicara masalah yang mana yang paling potensi uh, dari hasil kajian uh, hasil hasil uh, uh, BPS yang kemudian diformulasikan oleh uh, salah satu pakar ini kira-kira uh, gambaran bahwa di sini nampak bahwa ada tiga subsektor ini yang perlu kita Uh, kalau kita bicara investasinya yang, yang mana ya kalau kita mau ingin apa hulu hilir kena itu tiga hal ini yaitu yang pertama yang paling besar adalah kuliner yang kedua adalah mode atau apa ya wastra atau fashion ya yang ketiga adalah kerajinan nah itu yang barangkali yang harus kita sasar karena uh, seperti kuliner saja contohnya uh, ini hulu hilirnya luar biasa mulai dari uh, produksi mulai dari pe, apa penyiapan bahan para petani, petambak, pengebun, terus kepada apa hutan hasil hutan, produk-produk hutan itu mulai dari situ sampai kepada diplomasi itu semua semua terkait dan kemudian punya dampak dan harus saling mendukung. Oleh karena itu salah satu yang saat ini saat ini Kemen Kementerian Parekraf sendiri dan kami juga sedang mendorong adalah uh, melalui hasil-hasil uh, sebelumnya itu kuliner yang menjadi uh, salah satu dari uh, strategi investasi yang harus menjadi uh, uh, apa ya warna uh, ada tiga pertama kuliner itu harus uh, lebih go internasional dan di sini uh, kami mencoba untuk mem bergabung dengan narasi-narasi dari kebudayaan, yaitu Indonesia Spice of the World. Nah, uh, tentu kita pilih yang mana dulu. Nah, ini salah satunya mungkin kita harus mulai memfokuskan yang mana yang harus kita pilih. Uh, tidak semua seluruh dunia, tapi pasti harus kita pilih yang mana itu. Nah, di samping go internasional kuliner ini harus juga lebih memberikan. Uh, penguatan untuk kuliner kuliner Indonesia. Jangan sampai kita yang punya rempah, yang punya produk-produk kopi rempah adalah negara tetangga. Jangan sampai kita punya banyak uh, produk-produk sebetulnya makanan, tetapi yang terkenal sekarang adalah uh, food streetnya Taiwan di mall-mall gitu. Jadi ini yang perlu kita promosi. Kita kita buat panggung-panggung uh, uh, apa dalam negeri untuk anak-anak teman-teman yang muda ini terutama bergairah untuk uh, termasuk mungkin minuman jamu dan sebagainya. Di samping itu uh, strategi ketiganya adalah bagaimana kuliner ini menjadi satu bagian atraksi di desa wisata. Misalnya jalan-jalan rempah, kemudian storytelling cara masalah bahwa uh, uh, masalah uh, makanan ini kadang-kadang perlu uh, mendapatkan penguatan budaya untuk uh, nilai tambah salah satunya mungkin kita perlu bisa membuat cerita-cerita tentang behind the food story atau kemudian digabung dengan multisensori kuliner tidak hanya kuliner tapi juga belajar literasi dan sebagainya ini yang kemudian ada pengalaman-pengalaman dan mudah-mudahan ini bisa menarik dan bisa akhirnya memberikan kesejahteraan kepada para pemain baik dari di paling hulu maupun yang paling hilir nah ini sebetulnya salah satu uh, gambaran saja bahwa demikian juga mungkin juga di mode dan uh, ekonomi kreatif kerajinan uh, tiga hal ini perlu kita dorong karena ini yang sudah uh, terlihat terlihat ada ada dampaknya ada dampak jadi uh, dan ini harapannya ini juga bisa me memberikan uh, memperkuat literasi kita jadi se selain kita mengcreate banyak sekali produk mengcreate banyak sekali aplikasi bisnis tapi kita juga sekaligus um, um, menjadikan itu penguatan literasi untuk generasi-generasi generasi berikutnya. Namun demikian, jangan melupakan yang lain seperti misalnya ini. Ini Om Dedi, Kang Dedi ini nanti akan bicara juga ini dan Bang Risa Damani mudah-mudahan sudah bergabung nih. Ini kapal cadik kita, heritage kita sebetulnya. Tetapi yang mengeruk keuntungan adalah orang lain. Coba bayangkan yang Dedi itu jagoannya aja perempuan nenek moyang, ya kan? Kapalnya cadik. Yang asiknya lagi ada ayam jago di sini. Ini budaya siapa nih ayam jago ada di kapal ini? Tetapi mereka yang membungkus. Nah inilah artinya ini barangkali ini pun juga harus kita. Nah ini harus menjadi literasi dan kemudian menjadi inovasi untuk teman-teman. Uh, terutama bagi generasi generasi digital ini. Eh, yang kedua ini saya sebetulnya sebel dengan orang ini yang namanya Aquaman ini. Coba bayangkan itu senjatanya itu mirip senjata betul-betul senjata zaman Majapahit itu Trisulanya. Trisula itu adalah uh, konon adalah senjata orang Bahari, Austronesia, orang Nusantara itu. Kok iya mereka yang pakai gitu loh. Sebenarnya saya kesel dia tetapi saya juga berterima kasih kepada Aquaman karena di akhir uh, film dia mengatakan bahwa mulai detik ini tidak ada lagi yang namanya bangsa darat dan bangsa air semuanya adalah satu kesatuan ini Kang Deddy sama Bang ya bukannya itu konsep tanah air ya konsep yang hanya kita yang memiliki kalau yang lainnya kan negara lain kan mereka menyebutnya motherland, fatherland gitu ya. Tapi konsep negara adalah tanah air, bukannya kita ya yang punya. Tetapi yang memviralkan adalah saudara kita ini yang dari Atlantik. Ini nah terkait dengan masalah apa, literasi dan juga heritage. Sekali lagi, bahwa ini ada sebuah web series ya, di situ yang... Meng apa, menceritakan tentang majapahit yang hebatnya adalah bukan sulap bukan sihir ini ini ada ada wa ke saya ditonton 1,0 juta viewers seluruh dunia dan alhamdulillahnya yang membuat adalah bukan kita ya inilah jangan sampai ya oke okay, bahwa kuliner model kerajinan itu itu yang yang harus kita dorong karena kita harus siap situ. Tetapi yang ini jangan sampai literasi ini kita yang punya heritage, tetapi yang memanfaatkan teman-teman yang lain. Dan ini juga sama. Ini adalah drama musikal apa Lion King ya, Elton John mengambil panorama Afrika. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat mulai dari gerakan tarinya, adalah tari topeng dan tari wayang kulit. Kemudian semua ornamen dan juga kostum itu diturunkan dari batik dan tenun. Konon orang-orang di balik panggungnya itu riset lima tahun di Indonesia, di Yogyakarta. Nah, saya pikir ini juga penting ini. Itulah bahwa revitalisasi ini ini yang harus kita dorong sebetulnya. Jadi uh, dimulai dari literasi apapun lah literasi apapun dan tidak harus tertulis bisa sekarang kan media sudah banyak sekali uh, apa macamnya yang dan kita memberikan uh, panggung memberikan anak muda sebagai aktor utamanya bukan kita kita bukan yang generasi generasi uh, facing out generation lah ya tapi mereka yang panggungnya kita siapkan panggungnya aktornya siap panggungnya kita siapkan sampai mereka bisa Nah, buat panggung sendiri. Saya pikir itu saja. Terima kasih uh, atas waktunya. Mudah-mudahan saya nggak, terlalu, nggak, nggak, nggak uh, memakan waktu lama. Dan ini saya tampilkan karena sebetulnya uh, kapal itu adalah hanya wahana. Tapi sejatinya kembali menjadi bangsa Samudra adalah kembali menjadi bangsa yang seperti di gambar ini bergotong royong. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Agustin. Silahkan. Ya, terima kasih uh, Pak Raneo. Menarik sekali ya, sampai ada Aquaman bisa bergabung juga dengan kita pada siang hari ini. Tapi saya kesel sama itu. Eh, Bang Riza. Assalamualaikum. Ya, telah hadir juga silahkan di sini, silahkan. telah bergabung bersama kami di sini. Uh, tentunya kita juga akan mendengarkan nanti dari paparan Bapak Riza Damanik. Halo Pak Riza Damanik, apa kabar Pak Riza? Selamat sore Mbak. Selamat sore. Yang, yang mulia Pak Tukul. Gado. Ini senior saya nih, ada Pak Deddy Adhuri juga nih. Udah bener, ya, udah bener diskusinya dengan orang-orang yang tepat dah tuh. tepat ya, dan tepat lagi kalau sekarang Pak Risa juga akhirnya setelah bergabung dengan kita semua nih ya. Dan tentunya juga uh, para setelah webinar dan juga yang mengikuti dengan live YouTube pada siang hari ini semakin antusias untuk mendengarkan pembahasan kita pada siang hari ini. Ya, kalau tadi Pak Tukul sudah parameo ya, takut ya katanya kalau Pak Tukul, takut terkenal, terkenal. padahal udah terkenal. ya, parameo terima kasih. takut bayar royalti takut terkenal dan wear royalty atau yang mana nih? <laughs> Seru banget ya. Jadi siang-siang kita nggak terlalu apa ya, tegang gitu, tapi kita juga bisa membawanya dalam suasana yang lebih asik tentunya dalam bahasan jalur rempah. Dan tadi sudah disampaikan juga kalau uh, para Parameo katakan bahwa ada kuliner, ada juga mode, banyak sekali dan kita harus bergotong royong semuanya. Nah, kalau kita harus bergotong royong kita juga dalam siang hari ini kita akan bergotong royong untuk itu kita akan mengundang pembicara kedua untuk bergotong royong bersama kita untuk melanjutkan pembahasan yaitu tadi uh, sudah sama-sama kita sapa Bapak Dedi Aduri apa kabar Pak Dedi masih di sini sama kami Alhamdulillah baik masih <laughs> Terima kasih Pak Dedi iya Pak Dedi yeah. adalah peneliti senior PMB Lipi dan kami memberikan kesempatan kepada Pak Dedi untuk bisa memberikan pemaparannya bagaimana tentang National ocean policy dan juga tentang cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Silakan Pak Deddy. Ya terima kasih Mbak Agustin. Selamat, Selamat sore Om Ram, Mbak Riza, teman-teman pendengar. Selamat sore. Uh, izinkan saya sharing uh, screen ya. Silakan Pak. Jadi saya dapat tugas untuk berbicara tentang sudah keluar belum Belum ya Omram topinya kalau nggak ada biasanya ada mahkotanya kalau nggak dipakai Sudah keluar Sudah keluarkah slide saya? Oke. Okay. Saya eh, apa men mencoba apa menyusun bahan yang Sifatnya uh, sering terkait dengan bagaimana, sih, apa realitas dari kebijakan awasan polisi di kita, uh, kemudian uh, yang terakhir terkait dengan kira-kira revitalisasi uh, budaya uh, intangible uh, bahari seperti apa yang? mungkin perlu diprioritaskan untuk uh, meningkatkan efektivitas dari gerakan kita mempopulerkan uh, jalur rempah ini. Tapi sebelum membahas dua topik ini, saya ingin memulainya dengan membahas sedikit terkait dengan konsep jalur rempahnya sendiri ya, bagaimana kita memahaminya. Saya ingin mencoba sharing perspektif saya, bagaimana saya memahami jalur uh, rempah ini. Kalau kita baca-baca dan baik di literatur maupun eh, apa dokumen-dokumen pemerintah bacaan tentang jalur rempah itu seperti ini ya. Tapi sebelum itu saya ini dulu eh, bicara tentang kata rempahnya sendiri. Kata rempah tentu saja rujukan utamanya adalah rempah itu, spice itu dalam bahasa Inggrisnya, tetapi pada saat kita bicara jalur rempah, sebenarnya kita tidak hanya bicara rempahnya aja secara fisik, tidak hanya bicara rempahnya saja, karena di dalam jalur perdagangan itu ada barang-barang lain, dan di jalur yang sama misalnya tadi Pak Aram mengatakan, Cina mengatakan itu Silk Road, gitu, padahal sebenarnya di situ kita juga punya komoditas di antaranya rempah. Jadi, ada barang-barang lain, tapi selain itu juga rempah bisa diartikan sebagai sebuah simbol. Dari rempah itu, kan, bikin makanan jadi enak, ya, penyedap, sesuatu yang bikin nyaman, sesuatu yang bikin relasi, apa namanya, semakin enak, ya, antara kelompok-kelompok orang, antara pribadi orang. Yang bisa juga, kalau bahasa penelitian sekarang, itu kontak, namanya. Kalau kita ke Papua biasanya bawa pinang dan sirih untuk ngajak orang apa namanya mengembangkan rapot nyaman dan ngobrol bersama. Jadi rempah juga bisa didefinisikan seperti itu atau diberi meaning seperti itu. Nah kembali kepada narasi tentang jalur rempah ini yang dominan ini kurang lebih ini ya. Saya ambil contoh kebetulan ini ada di webnya apa Dirjen Bud juga saya bacakan saja ya. Ini resume dari buku Jalur Rempah yang disiapkan oleh teman-teman di Dirjen Bud. Dikatakan di sini sampai dengan abad ke-16 dapat dikatakan rempah-rempah belum menjalankan peran yang menentukan dalam perkembangan sejarah Indonesia. Rempah-rempah memang diperdagangkan oleh beberapa kerajaan dan kekuatan politik lokal. Namun, perdagangan itu tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam dinamika masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perubahan yang menentukan baru terjadi setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan tujuan utama untuk menyari, mencari daerah produksi rempah-rempah. Dalam perkembangannya bangsa-bangsa Eropa tersebut tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan, tetapi juga melakukan kolonialisasi dan bahkan membangun kekuatan politik. Jadi dalam narasi ini pertama eh, rempah lebih dilihat sebagai komoditas ekspor ya sesuatu yang apa namanya menarik uh, global uh, commerce atau global trade dan sayangnya sebenarnya buat kita juga itu adalah sejarah kolonialisme tentu saja ini sejarah kalau kita lihat peta-petanya juga itu panahnya di Indonesia sedikit keluar yang banyak uh, kemudian peta yang atas menunjukkan di Indonesia sendiri antara rempah dan uh, uh, apa namanya uh, lada ya yang yang kebanyakan di Indonesia bagian barat itu lada sementara cengkeh dan pala ada di Indonesia bagian timur. Nah, menurut saya narasi ini kurang lengkap. Jadi kalau kita anggap apa jalur rempah sebagai sebuah koin, narasi ini hanya menjelaskan satu muka saja dari dua koin itu. Kira-kira muka yang satunya apa? Ini yang saya ingin tambahkan di dalam narasi tentang jalur rempah ini, dan narasi tambahan itu bisa dimulai dengan pertanyaan ini. Saya menggunakan kalimat orang Betawi nih. Emang kita sendiri nggak mengkonsumsi rempah, sehingga bicara rempah hanya bicara tentang ekspor ya global trade dan tentu saja konsekuensi cultural dan konsekuensi politiknya. Sama sekali kita kemudian dalam konteks itu tidak bicara bagaimana kepentingan kita sendiri sebagai bangsa terhadap rempah itu seolah-olah kita nggak ada hubungannya apa-apa. Tapi padahal kalau kita tanya saja satu pertanyaan ini, saya kebetulan dianugerahi apa namanya apa e, pekerjaan yang sangat menarik ya sebagai peneliti jadi punya kesempatan untuk menginjakan kaki di ujung e, barat di Sabang sampai ujung timur di Merauke sayangnya saya belum ke Miangas baru sampai Manado saja tapi ke selatannya sampai saya sampai ke Pulau Rote dan saya menemukan rempah itu penting sekali dalam makanan semua suku bangsa itu dan sebagian makanan itu juga sangat penting sebagai alat sebagai bagian sajian dari ritual dari acara perkawinan dan acara-acara event-event penting lain dalam komunitas artinya kita sebagai bangsa juga punya concern ya domestik terkait uh, apa rempah ini Uh, art, yang artinya saya sebutkan sini rempah diproduksi berbagai suku bangsa di tanah air tidak hanya untuk diperangkat di luar negeri tetapi dikonsumsi sendiri. Karena tidak semua suku bangsa bisa atau biasa memproduksi rempah. Tadi ada yang apa di peta kiri ada apa uh, pala sama cengkeh di Indonesia bagian timur yang lainnya di barat ya salah satu setidaknya kategori besar itu. Jadi artinya kalau semua makanan di suku-suku bangsa Indonesia apa menggunakan rempah sebagai salah satu atau ya salah satu bahan utamanya, maka di antara suku-suku bangsa kita juga saling bertukar apa berdagang eh, rempah ini. Itu satu poinnya. Yang kedua, saya ingin apa menambahkan konteks yang lain yang kemudian menghubungkan nantinya melihat bagaimana kontribusi rempah dalam hubungannya dengan karakter keindonesian kita sekarang. Nah kalau kita lihat sejarah suku-suku bangsa di nusantara itu ujuk sebenarnya isinya adalah sejarah migrasi berbagai jalur, sejarah interaksi dan integrasi dari berbagai orang dari tempat-tempat yang berbeda yang ujungnya bisa membentuk satu bank, suku bangsa tapi asal usulnya berlainan. Saya ingin memberikan satu contoh saja. Kebetulan saya penelitian lama di K, ya. Orang K yang sekarang menyebut dirinya orang K itu asal-usulnya itu dari berbagai suku bangsa. Bahkan dalam cerita yang mereka apa, eh, apa, anut ya, dan dianggap sebagai kebenaran mereka, sebenarnya yang mensivilize kebudayaan di K itu adalah orang-orang dari berbagai suku bangsa dan yang utama itu orang Bali. Jadi di K itu ada hukum adat yang dalam bahasa kita bisa disebut sebagai konstitusinya yaitu apa yang disebut larul ngabal. Nah, larul ngabal itu dibentuk oleh ya apa Pak, migrasi orang Bali yang ke sana kemudian berinteraksi dengan orang lokal, kemudian berintegrasi dan mereka kemudian apa menciptakan tatanan kehidupan. Jadi mereka mengatakan sebelum orang-orang luar itu datang ke sana, kehidupan di sana seperti zaman dulu, zaman bahula atau kalau dalam bahasa agama zaman jahiliah ya, orang-orang dari luar itulah yang kemudian apa um, apa membangun tatanan ya uh, yang kemudian membentuk order termasuk kerajaan-kerajaan kecil di sana membentuk struktur sosial. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang siapa orang Kei ya? Mereka akan semua yang tinggal di apa Maluku Tenggara akan bilang saya orang Kei. Tapi kalau ditanya Ujung-ujungnya, dari mana asal-usulnya? Mereka akan menunjukkan ada yang dari Bali, ada yang dari Ternate, ada yang dari uh, Seram, ya, Seram, Ibu Pulau, ibunya, orang-orang Maluku, ada yang di Ternate, Halmahera, dan dari Banda. Nah, menurut saya, dan kebetulan tahun lalu saya mendapatkan, saya tambahkan juga bahwa proses itu masih berlangsung sampai sekarang. Saya uh, tahun lalu berkesempatan untuk uh, diajak Profesor Susanto Juhdi untuk melakukan penelitian tentang diaspora orang Buton di sana. Jadi kami melihat ke sana, kita menemukan realitas ada tiga kategori orang Buton di sana. Kategori orang Buton yang migrasi ke sana, nah sekarang itu menjadi, sudah menjadi orang uh, uh, kaya. Mereka sudah menjadi orang kaya, kepala desa atau pemimpin-pemimpin adat di sana masih menggunakan nama Ohoy Wutun atau Ohoy Buton. Ya. Kemudian ada gelombang yang kedua, mungkin tiga, empat generasi yang terakhir. Mereka apa namanya, masih berafiliasi ke kebutuhan yang lebih kencang, ya, lebih besar, tetapi mereka juga sudah menjadi bagian dari orang-orang yang ikut terlibat di dalam tradisi mereka, misalnya balapan belang. Ya. Mereka jadi tokoh, apa namanya pendayung atau jadi pemimpinnya eh, yang secara apa uh, spiritual bertugas untuk apa namanya menadah magic magic yang apa namanya di ikut bermain dalam pertandingan itu. Kemudian ada orang-orang buton yang baru datang saja tahun 80-an misalnya. Jadi proses menjadi K itu masih berlangsung uh, sampai sekarang dari zaman dulu. Nah, uh, uh, karena rempah adalah makanan, dan seringkali tadi, tadi saya katakan juga menjadi token of exchange pada event-event penting pada pertumbuhan pertama, pada ritual life cycle dan kegiatan-kegiatan lain, maka rempah bisa dipastikan bagian dari proses pembentukan suku-suku bangsa itu yang sebenarnya esensinya multi elemen. Ya. Jadi dalam konteks itu, jalur rempah tidak hanya membicarakan tentang budaya bahari tapi jalur rempah adalah wahana pencetak jati diri bangsa Indonesia ini. Keberagaman kita itu salah satu apa namanya kontributornya adalah jalur rempah ini. Itu poin yang pertama saya ingin sampaikan, ingin sharing. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih dalam mengenai ini. Nah, yang kedua tentang ocean policy. Saya sebagai akademisi tentu pertama menyoroti Selama ini akademisi terlibat nggak dalam pembuatan ocean policy. Memang setelah saya ngobrol dengan berbagai pihak, termasuk juga e, me, meng, melihat dokumen-dokumen kebijakan itu e, memang tampak bahwa e, akademisi sudah banyak terlibat di dalam perumusan ocean policy ini baik sebagai narasumber pada berbagai e, apa FGD yang dibuat untuk membangun naskah akademiknya maupun uh, apa sebagai discussion saja pada diskusi-diskusi uh, publik. Uh, saya lihat juga naskah akademik juga melibatkan pembuatan naskah akademik melibatkan akademisi di dalam di dalam uh, perumusannya. Nah dan memang sebenarnya uh, di dalam uh, desain kebijakannya sendiri dilihat ini uh, peneliti, peneliti akademisi baik peneliti maupun uh, akademisi dari kampus dilibatkan secara formal di dalam uh, secara formal harus dilibatkan ya berdasarkan aturan di kebijakan ini. ini gambar tentang pengaturan tata kelola kebijakan meskipun kalau kita lihat di situ misalnya LIPI oseanografi dan Bio, biologi laut saja yang disebutkan IPS ya ilmu ilmu sosial dan humaniora lupa tuh di, di itu mungkin lupa juga tapi ini nampaknya juga uh, Kecenderungan umum ya, ilmu, ilmu sosial agak terbelakang atau dikebelakangkan di dalam perumusan-perumusan ini. Jadi, masih apalagi bicara laut ya, lebih didominasi oleh teman-teman dari hard science. Kemudian tadi, Pak Ram juga sudah menyebutkan berbagai pengaturan atau rencana untuk pengembangan budaya bahari. Ya, ini saya apa copy paste dari, dari uh, apa naskah tentang yang disiapkan oleh Bappenas tentang konsep mainstream ocean uh, mainstreaming sebenarnya ocean policy dalam rencana pembangunan nasional. Kita lihat strategi-strategi pengembangan segala macam lah yang sudah menyebutkan berbagai aspek dari kebudayaan bahari. Nah, untuk saya yang menjadi concern itu adalah Budaya bahari banyak disebutkan tapi kok enggak menyebut komunitas maritimnya ya? Padahal sebenarnya kalau kita bicara kebudayaan sebagai seorang antropologi, ya kita bicaranya komunitasnya juga. Kebudayaan itu enggak akan hidup kalau enggak ada komunitasnya. Dan kalau kita bicara tentang kebudayaan maritim, ya kita harus bicara tentang komunitas maritim. Kenapa? Karena mereka 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 hidup dan berkehidupan dari kebudayaan maritim itu, kita yang ngaku-ngaku, saya belajar kebudayaan maritim karena ini bagian dari tugas saya. Meskipun ada hati saya juga di situ, ya, tetapi orang-orang yang daratan yang lain, mereka enggak berkepentingan terhadap uh, budaya maritim karena enggak ada interest, enggak ada practical functions dari kebudayaan maritim dalam kehidupan mereka. Jadi, kalau kita bicara kebudayaan maritim, bicara revitalisasi segala macam tanpa membicarakan komunitas maritimnya itu sendiri menurut saya bolong dan efektivitas revitalisasi kebudayaan maritim akan tidak efektif karena tidak mengenai dari orang-orang pemiliknya sendiri dari kebudayaan itu atau orang-orang yang memang memiliki knowledge dan culture-nya itu sendiri ya kita belajar dari mana kebudayaan maritim kalau enggak dari mereka nah dalam konteks itulah kalau kita bicara tentang sejauh mana sih kebijakan kelautan nasional tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan bahari? Menurut saya masih banyak tantangan ya. Tadi memang Pak Tukul juga mengatakan ini kan kebijakan yang baru dari apa periode Pak Jokowi aja. Jadi memang apa belum bisa diharapkan untuk merubah apa nama atau mencapai tujuannya dalam waktu dekat apalagi kita bicara kebudayaan perubahannya apa tidak seperti adopsi teknologi harus biasanya menuntut waktu yang lama karena itu saya ingin apa menjelaskan beberapa contoh saja yang menjadi masalah uh, dalam kebudayaan bahari yang harusnya menjadi concern utama pada saat kita bicara tentang revitalisasi budaya bahari Nah, dalam konteks ini, balik lagi ke poin yang saya tadi katakan, kita seharusnya concern sama orangnya dulu. Ini yang pertama, pemangku kebudayaan maritim tentu saja orang bajo yang hidup dan kehidupannya berbasis di atas laut sebagian masih di atas laut eh, apa eh, sebagian eh, sudah eh, bermukim di atas laut di perahu-perahu di sebagian sudah bermukim masih di atas laut tetapi bikin pemukiman sebagian sudah ke pesisir ya kita punya menurut puluh 158 atau sampai 159 ribu jiwa uh, mereka. Nah ini kurang lebih yang masih di perahu, yang tinggal di kampung tapi di atas air, dan yang sudah ada di pesisir. Tekanan itu agak serius. Uh, tekanan concern kita sama orang Bajo masih apa namanya kurang menurut saya. Kalau bapak ibu ingat awal uh, ininya ibu Susi itu ada kasus di mana orang-orang Bajo yang ada di Berau diusir karena dianggap bukan keluarga, bukan warga negara kita kemudian eh, kayak dengar-dengar ya apa mereka didorong keluar pada malam hari eh, dari eh, perairan kita yang kedua masalah eh, pendaratan orang bajo ya baik restauhan yang dilakukan oleh pemerintah zaman dulu maupun kegiatan-kegiatan sekarang yang sebenarnya niatnya baik bisa menekatkan mereka ke fasilitas-fasilitas apa namanya pelayanan publik tapi itu seringkali bermasalah pertama seringkali begitu mereka didaratkan kan mereka tidak dekat lagi akses ke lautnya oleh karena itu pemenuhan kebutuhannya harus dipenuhi oleh sumber daya darat seringkali akses mereka terhadap resources yang di darat terbatas belum lagi seringkali mereka dilihat lockdown oleh orang-orang darat. Kemudian, yang tambahan ini terbitan minggu lalu dari Tokyo University. Dalam konteks COVID, mereka juga tambah masalahnya lagi karena jaringan perdagangan bermasalah, hampir kolaps karena orang-orang tidak bergerak atau daya beli menurun. produksi mereka tidak bisa terserap oleh pasar. Ini masalah pertama, ya, orang Bajo. Yang kedua, tentu saja pendukung kebudayaan apa eh, bahari nanti mungkin Mbak Bang Rija akan cerita lebih jauh lagi tentang ini adalah nelayan dan komunitas pesisir nanti saya cerita. Kita punya 2, juta jiwa tahun 2016 dengan berbagai macam kapal yang tentu saja apa merepresentasikan kekayaan budaya baharinya. Eh, eh, yang kedua, nanti saya cerita permasalahan yang mereka eh, tapi saya cerita sedikit yang paling bawah ini adalah kapal atau boat yang apa mengambil tripang, ini dari Rote mengambil tripang di Asmori, di, di perairan Jepang yang diizinkan lain tradisional kita. Ini juga di Rote, ini di apa eh, Lombok, ini yang atas semua macam-macam kapal itu di eh, Sumbawa. Target dari masing-masing kapal dan alat tangkapnya juga lain-lain. Jadi balik lagi, ini apa namanya merefleksikan kekayaan budaya maritim kita, termasuk pengetahuan terkait dengan ikan-ikannya karena setiap alat tangkap target tangkapannya berbeda-beda ya. Nah ini adalah gambar tentang komunitas pesisir ya kita ada 140 juta dan 250 juta penduduk Indonesia yang tinggalnya di di pesisir dan sebagian dari mereka itu mempunyai praktek-praktek pengolahan tradisional berbasis tradisi mereka berbasis kearifan lokal. Ini uh, apa namanya daerah-daerah yang banyak di di sudah relatif well recorded ya kasus-kasus ini. Dan di Maluku dan Papua sudah di-upgraded ini sudah ada 210 peraturan desa yang memformalkan aturan-aturan ini. Di Selayar sudah ada juga Bali dan Lombok demikian. Di Aceh uh, apa namanya ada praktek sebanyak 147 Unit penguasaan Panglima Laut. Aceh beruntung karena dilindungi, diformalisasikan oleh Kanun Provinsi ya. Di Maluku itu hanya dan Papua hanya di level desa aja pengakuannya. ya Jadi tadi kalau dikatakan Pak Aram sebenarnya kebijakannya didorong untuk pengakuan hak-hak tradisional ini, realitasnya masih terbatas. Nanti saya tunjukkan berapa banyak yang sudah diaknowledge pemerintah. Tapi ini beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir dan nelayan masalah ketidakseimbangan level of eksploitasi dengan keberadaan apa namanya sumber uh, jumlah nelayannya atau apa namanya uh, apa di lokasi-lokasi tertentu under exploited resourcesnya tapi nelayan tidak mampu mengaksesnya karena keterbatasan uh, resources yang mereka miliki. Kemudian sekarang banyak lagi like, di Jakarta sekarang hangat hangat sedang di uh, apa uh, ramai tentang apa reklamasi pantai ya apa dalam konsep teori disebut sebagai coastal dan marine grabbing ada ancaman terhadap ruang hidup dan penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir untuk apa namanya alokasi apa sektor-sektor lain di ruang hidup dan penghidupan kemiskinan dan nelayan dan komunitas pesisir masih berkontribusi 25% dari total angka kemiskinan di Indonesia kemudian degrasi dan marginalisasi tradisi kenalan dan pengolahan pesisir eh, bagian daratnya maupun lautnya karena tadi persoalan-persoalan misalnya eh, kurangnya apa proteksi dari kebijakan pemerintah atau implementasi dari itu atau sebenarnya rorongan dari eh, outsider dari pemilik tradisi-tradisi tertentu kemudian hambatan terhadap tradisi kenalayan karena birokrasi dari pemerintah yang apa bermasalah, yang sulit untuk dipenuhi oleh uh, komunitas besar dan pulau kecil eh nelayan. Ini sebenarnya persoalan-persoalan ini bukan hanya jadinya bukan hanya persoalan nelayan saja, tapi bicara tentang ke kepentingan bangsa. Kalau kita bicara tentang kebudayaan maritim, tentu saja apa yang kita inginkan dengan apa jalur sutra, eh jalur rempah menjadi sulit dicapai. Nelayan juga sebenarnya pemasok apa makanan, ya khususnya protein yang penting buat bangsa ini. Kalau nggak ada produksi yang mereka ini kan kita bisa bermasalah. Kemudian pengolahan tentu saja dan yang terakhir ciri bangsa yang tadi saya katakan kebudayaannya itu sendiri. Nah ini contoh ya tadi saya sebutkan kekayaan tradisi pengolahan pesisir di kita. Ini hanya yang sudah diaknowledge secara formal oleh negara itu hanya 22, 23 saja dari ribuan praktek yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah komunitas pelabuhan rakyat ya kita masih punya ternyata armada sebanyak 1.384 ini jalur-jalur masih yang dipenuhi apa oleh pelayanan-pelayanan tradisional ini perbicaraan apa namanya apa, infrastruktur dan konektivitas pada poros maritim lebih banyak bicara tentang apa pelabuhan yang besar-besar, tentang kapal yang besar-besar yang menurut saya sih justru meningkatkan ketergantungan kita kepada luar. Seharusnya menurut saya kita berbasis pada uh, revitalisasi tradisi yang kita miliki ini dan ini sisa-sisa kalau kita bicara tentang kebudayaan pelayaran, ini sisa-sisanya itu daripada kejayaan kita dulu uh, global uh, uh, sailing itu. Jadi harus kita uh, apa? pelihara dan harus kita support dan dan ini masih real masih ada sampai sekarang jalur uh, jalur pelayaran ini hasil penelitian dari saudara Tasri Tahara tahun 2015 menunjukkan bahwa dari Buton masih berjalan praktik pelayaran ini tapi mereka dalam kondisi yang sulit karena berbagai uh, kendala ini kebetulan tahun lalu saya ke sana uh, kapal-kapal yang berlayar secara tradisional ke berbagai tempat dan ini saya agak malu menyebutkannya karena saya sudah lebih dari 20 tahun ya, mempraktekkan belajar ilmu antropologi. Tapi baru kemarin, tahun kemarin saya berkesempatan ke Bira, saya kaget lihat kapal-kapal sebesar itu masih diproduksi. Yang uh, ironisnya, kebanyakan kapal-kapal besar ini katanya dipesan oleh orang-orang dari luar untuk kebe apa turisme, bukan oleh kita sendiri. Gimana uh, bayangkan uh, knowledge yang stored dalam teknologi pembuatan kapal ini, tapi kita sendirilah untuk apa Ini beberapa apa masalah pada pelan nasional rekrutmen generasi muda untuk mempelajari menjadi ahli pembuatan kapal dan pelayaran menjadi masalah keterbatasan kayu. yang pertama itu karena cenderung apa namanya komunitas maritim look down oleh kita kita nelayan asosiasinya lebih ke kemiskinan ya keterbelakangan padahal kita tahu tadi saya sudah jelaskan kalau nggak nelayan nggak ada ikan-ikan di piring uh, di apa tempat kita dan pemilihan kehidupan sebagai nelayan itu apa nama harga ininya taruhannya nyawa kematian tidak sepertinya ke hutan kita bisa jalan dengan bebas tapi ke laut kalau kita tidak pandai berenang kita tidak punya cukup pengetahuan bisa mati ancaman ini beberapa ini nah sekarang poin terakhir yang saya ingin uh, apa share adalah Oke okay, dalam konteks seperti itu, Mbak ini secara spesifik bicara tentang revitalisasi warisan budaya tak benda dalam hubungan dengan proyek apa dari Abah Dirjani ya ini. Menurut saya untuk membuat kerja-kerja itu efektif, pertama prioritasnya tentu merevitalisasi budaya maritim yang masih hidup dengan melindungi tiga komunitas maritim itu orang Bajo nelayan dan komunitas pesisir serta komunitas pelayaran. Dengan sendirinya kalau mereka hidup sebagai komunitas, kebudayaan maritim nggak akan pernah hilang. Itu kebudayaan maritim adalah cara hidup dan penghidupannya mereka. Kita cuma nebeng doang kalau kita bicara tentang kebudayaan apa, maritim. Kedua, nah ini yang terkait dengan poin yang pertama saya ini kan saya sampaikan mengidentifikasi apa yang disebut jalur-jalur rempah tapi jalur-jalur rempah dalam pengertian tidak hanya yang global trade, tetapi jalur rempah yang mengaitkan suku-suku bangsa kita yang membuat keberagaman di kita sebagai sesuatu yang natural diterima dan oleh karena itu misalnya kalau kita apa namanya mengembangkan kesadaran bahwa setiap etnik grup itu, setiap suku bangsa itu ternyata terdiri dari berbagai suku bangsa juga sebenarnya asal usulnya. Jadi isu-isu apa politik identitas sekarang sara itu seharusnya dengan kesadaran-kesadaran jalur rempah dalam pengertian seperti itu saya kira bisa diredam. Kemudian melihat fungsi rempah-rempah itu sendiri dalam ritual-ritual atau dalam event-event sosial yang mengkoneksikan berbagai macam suku bangsa itu. Misalnya relasi antara di Indonesia bagian timur khususnya tapi saya yakin di Indonesia bagian barat itu antara grup pemberi perempuan dan penerima perempuan itu di, di apa namanya di 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 seal oleh apa namanya exchange token ya dengan pertukaran simbol-simbol kebudayaan saya yakin rempah rempah dan segala macam representasinya ada di dalam situ saya yakin kalau itu digali maka kesadaran kita akan budaya maritim atau dalam konteks jalur rempah tidak hanya berguna untuk apa ekonomi dan lain-lain tetapi membangun kesadaran bahwa kita memang nature-nya adalah komunitas yang plural. Terima kasih. Ya terima kasih uh, Pak Dedi untuk pemaparannya. Wah, luar biasa sekali. Ulasan ini sangat dalam sekali nih ya. Ternyata banyak sekali komunitas-komunitas uh, juga yang harus bisa uh, mendukung kita untuk bisa uh, memaparkan di uh, Jalur Bahari tentunya, untuk bisa mendukung kita uh, road to UNESCO ya. ya Mudah-mudahan nggak membuat ngantuk ya, berat sekali topiknya. Enggak, <laughs> kok, Pak. Ya, sama-sama. Kita uh, banyak nih yang antusias juga yang bertanya ini uh, melalui uh, uh, room dari Zoom kita. Nantinya, tentu kita akan memberikan kesempatan juga kepada yang lain untuk bisa bertanya. Tapi setelah dari pemaparan dari Pak Riza dulu, oke, okay, Pak Riza, gimana kabarnya, Pak? Masih di... Oh, masih di... Oke, okay. Pak Riza, Damanik Gimana Pak kabarnya? Apa kabar Bapak baik, Ketua Satuan Layan Tradisional Indonesia? Wah, ini memegang peranan juga sangat besar nih ya, karena berhubungan langsung dengan para nelayan tentunya. Baik, Alhamdulillah Mbak. Sehat ya Pak Riza ya? Iya, iya baik. Oke, okay, Pak Riza tanpa panjang lebar lagi karena kami juga mempertimbangkan durasi waktunya. Uh, langsung saja bisa dimulai untuk pemaparan ya. Baik, uh, saya tadi kirim bahan, mungkin bisa di uh, share screen ya. Share screen ya. Oke, okay. Mas Rizky, uh, tim uh, dari Kemendikbud, boleh tolong. Oke. Okay. Uh, saya beruntung karena Mbak Agustin, saya ini beruntung karena diawali oleh Om Ram dan uh, Kang Dedi yang sudah dari hulu ke hilir sudah dijelaskan begitu. Jadi menurut saya kerjaan saya relatif lebih ringan. Jadi mudah-mudahan dalam kurun waktu kurang dari 10 menit saya bisa tuntaskanlah kewajiban saya di forum yang baik ini. Yang pertama, mungkin saya akan membahas lebih spesifik ke revitalisasi kebudayaan bahari, nelayan, dan jalur rempahnya. Jadi saya coba untuk memberikan penekanan di sana. Berikutnya, saya tadi mengikuti apa yang disampaikan dengan... Om Ram ya dan uh, Pak Dedi ada yang kaitannya langsung dengan bagaimana uh, jalur rempah ini juga dilihat dalam perspektif yang lebih komprehensif. Nah, saya juga ingin menambahkan ya perspektif lain bahwa uh, jalur rempah ini juga sekaligus uh, memberikan apa ya motivasi ya uh, pada kita untuk melakukan koreksi terhadap uh, langkah-langkah atau kerja-kerja diplomasi kita, lalu juga membawa satu perubahan tata kelola kelautan yang berkeadilan di muka bumi ini. Saya ambil contoh yang paling apa yang yang ini pengalaman empirik saya pada sekitar mungkin enam atau tujuh tahun yang lalu ketika diundang oleh FAO di di Roma mereka lebih kurang mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam kaitan uh, mengubah ya tata kelola uh, kelautan yang lebih berkeadilan di uh, dunia itu itu sepertinya harus terus di apa terus terus, terus diperkuat begitulah lebih kurangnya Mengapa demikian karena kalau kita lihat dalam uh, perkembangannya ya saya ambil contoh yang agak lebih ini ya lebih uh, uh, Makro begitu uh, uh, sebelum tahun 70-an ya kalau kita lihat produksi perikanan dunia itu sebagian besar ya didominasi oleh negara-negara utara ya mengapa mereka bisa mendominasi karena kita tahu mereka memiliki teknologi yang besar ya kapal-kapal yang cukup canggih kemampuan layar yang jauh ya itu modalitas yang mereka miliki meskipun Sumber daya mereka relatif lebih terbatas dibanding dengan uh, yang ada di selatan. Lalu uh, kita tahu bersama, ya uh, hukum laut itu, hukum laut internasional itu dilakukan uh, uh, perubahan atau penguatan pada tahun 1982, tidak lepas dari uh, kepemimpinan Indonesia lah, ya kerja-kerja diplomasi yang dilakukan oleh para Uh, Pemimpin-pemimpin kita di masa itu, yang uh, dimulai dengan uh, deklarasi Juanda dan seterusnya dan seterusnya, langkah-langkah ya. uh, konsisten ini saya kira uh, sekaligus juga telah menggeser ya, dari sumber daya tadi yang dikuasai di utara, sekarang mulai secara berangsur-angsur pindah ke selatan. Kalau uh, bapak-ibu lihat misalnya data uh, perikanan produksi perikanan dunia pada kurun waktu 10 atau 20 tahun terakhir, ya itu terlihat jelas bahwa uh, lebih dari separuh ya, produksi ikan dunia itu sudah bergeser ke, ke selatan. Dan Indonesia uh, secara positioning itu cukup strategis sekali, ya sekitar 8 sampai 10 persen dari uh, total produksi ikan dunia itu, perikanan tangkap itu ada adalah kontribusi Indonesia, lebih kurang begitu perubahan-perubahan mendasar dari uh, UNCLOS 1982 ini tentu uh, tidak hanya dinikmati oleh Indonesia tapi juga dinikmati oleh negara-negara lain ya yang ada di selatan ya termasuk saya kira tetangga kita ya Malaysia, Vietnam, Thailand ya yang hari ini juga merayakan kekayaan sumber daya uh, perikanannya ya baik itu dalam kerangka untuk uh, penguatan ya konsumsi domestik mereka maupun dalam kerangka untuk mewarnai uh, perdagangan atau pasar uh, global. Jadi saya kira saya ingin uh, menambahkan apa yang disampaikan oleh uh, Pak Ram, Pak Dedi tadi ya, ada uh, apa ya, ada uh, motivasi lain ya yang saya kira keteladanannya perlu terus kita jaga di mana jalur rempah ini juga sekaligus juga memberikan inspirasi kepada kita. Perlunya ada pengakuan terhadap kedaulatan, ya, perairan Republik Indonesia yang dilihat dalam satu kesatuan, tidak lagi terpecah-pecah, tidak lagi eh, apa namanya, tidak lagi terkotak-kotak, ya, sehingga eh, eh, apa, eh, penguasaan sumber daya alam, baik itu di laut maupun darat, tidak lagi semata-mata hanya mengandalkan penguasaan teknologi, ya, tapi juga di sana ada faktor kedaulatan sebuah negara yang dihormati yang harus dilindungi lebih kurang demikian yang saya ingin sampaikan berikutnya nah, nah uh, saya baca tor ya salah satu pertanyaan yang diajukan kepada saya adalah bagaimana kebudayaan bahari dalam realitas kehidupan nelayan tradisional hari ini saya ingin menyampaikan begini dalam perspektif konstitusi kita ya uh, ini ada pak Dedi di sini yang kebetulan dulu menjadi uh, apa, saksi ahli kita di dalam uji material undang-undang 27 tahun 2017 ya pada saat itu eh, yang pada intinya adalah ingin melakukan judicial review terhadap eh, peraturan perundangan yang kita anggap eh, itu membahayakan kepentingan nasional kita membahayakan eh, apa eksistensi maupun esensi dari masyarakat nelayan eh, kecil dan tradisional nah yang menarik ya saya mungkin tidak akan menceritakan uh, 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 apa uh, langkah judicial review kami yang alhamdulillah itu berhasil ya sehingga akhirnya terlaku terjadi koreksi terhadap undang-undang uh, tersebut tapi yang saya ingin sampaikan adalah di dalam uji material itu sekaligus juga diberikan uh, semacam apa ya semacam tafsir konstitusi ya Terkait dengan pemaknaan sebesar-besar kemakmuran rakyat, jadi ada empat yang disebutkan di dalam uh, uh, tafsir konstitusi itu, ya, uh, mengenai tolak ukur sebesar-besar kemakmuran rakyat. Satu di antaranya disebutkan adalah perhormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Jadi, saya ingin menyampaikan. Apa yang menjadi concern-nya Pak Dedi, yang menjadi concern-nya Om Ram itu, kesan saya dalam perspektif konstitusi kita itu semakin sempurna untuk bisa dilihat bahwa republik ini memberikan ruang ya, memberikan penghormatan ya terhadap eh uh, apa ya, praktik-praktik terbaik yang tumbuh dan berkembang di uh, 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 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Itulah mengapa tadi disampaikan bahwa Uh, Panglima Laut, misalnya, ya, itu sampai sekarang uh, eksis, saya kira, ya bahkan uh, diadopsi di ya, dalam dalam instrumen kebijakan atau di dalam uh, struktur kebijakan yang ada di uh, 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 Provinsi Nangro Aceh Darussalam, misalnya, ya. Uh, lalu juga ada awik-awik, ya, uh, dan seterusnya yang uh, di sejumlah daerah, misalnya pindah yang kedua, ya, kalau kita lihat di sejumlah daerah. Saya kebetulan beberapa tahun yang lalu itu melakukan penelusuran terhadap praktik-praktik terbaik di lima taman nasional laut di Indonesia. Dan temuannya menarik menurut saya bahwa di daerah-daerah yang relatif eksis, ya yang masih eksis praktik-praktik terbaik masyarakatnya tadi, ya kearifan-kearifan lokalnya tadi itu, ya apakah itu dalam kerangka penangkapan ikan, menjaga sumber daya uh, lautnya uh, kaitannya dengan cara uh, apa uh, pembagian dari sumber sumber daya tadi dan seterusnya dan seterusnya uh, mereka yang masih eksis itu uh, tekanan terhadap sumber dayanya relatif lebih kecil ketimbang mereka yang sudah tercerabut dari akar uh, apa akar uh, kebudayaannya ya atau praktik-praktik uh, uh, yang dijalankannya begitu nah di sejumlah daerah tentu ada yang sudah diadopsi ke dalam peraturan daerah. Jadi saya bisa menyampaikan bahwa ini eksis ya kebudayaan bahari itu di sejumlah daerah masih kita temukan masih eksis untuk beberapa kepentingan kepentingan dalam keseharian warga ya bahkan sudah ada yang diadopsi ke dalam peraturan daerah di sejumlah daerah atau di dalam peraturan desa begitu. Nah yang ketiga yang mungkin juga perlu saya sampaikan di sini pada perkembangannya kita punya yang namanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya ini adalah satu apa ya satu instrumen yang sejak awal kita maksudkan ya kita dorong untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat nelayan atau masyarakat tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya alhamdulillah sebagai sebuah instrumen dia eksis ya. Tapi yang menarik menurut saya yang perlu menjadikan, mendapatkan perhatian uh, utamanya dari Om Ram ini ya uh, uh, bahwa RZWP 3K ini ya belum sepenuhnya menempatkan upaya revitalisasi kebudayaan bahari itu sebagai misi utamanya gitu. Jadi uh, lebih bobotnya banyak saya ikutin di beberapa daerah itu ya di perda-perda uh, rencana zonasi wilayah itu lebih bobotnya kepada negosiasi eh apa ya keekonomian dari sumber daya alam. Lebih kurang begitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan apakah peruntukan wilayah tersebut untuk wilayah konservasi eh untuk wilayah eh penangkapan, pariwisata dan seterusnya dan seterusnya itu sering sekali belum menempatkan eh apa namanya ya revitalisasi ya atau agenda atau upaya-upaya mendorong revitalisasi kebudayaan bahari itu sebagai misi utamanya dalam situasi yang seperti itu saya khawatir Om Ram ya saya khawatir kalau ini tidak segera dilakukan apa ya penajaman pengawalan gitu ya karena dokumen ini kan dokumen yang yang saya kira tahun demi tahun harus terus disempurnakan apalagi dia operasional di tiap-tiap daerah ya saya kira ini penting untuk kita apa penting untuk kita dorong ya Agar pemaknaan kebudayaan bahari di dalam proses penyusunan zonasi itu uh, uh, diadopsi dengan penuh, begitu ya. Uh, dengan demikianlah kita bisa percaya bahwa praktik-praktik uh, terbaik yang ada di lingkungan pesisir kita, yang dijalankan oleh nelayan-nelayan kita, pembudaya ikan kita, itu bisa tetap sustain, bisa tetap berlangsung uh, tidak hanya hari ini, ya, tapi juga kedepannya, ya sehingga kalau saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy, ya Republik ini akan sangat mungkin, ya bisa menjadi negara maritim yang kuat, ya karena kita punya bekal eh, apa eh, kebaharian gitu ya, bekal eh, kejayaan atau bekal praktik-praktik eh, eh, atau kebudayaan bahari yang memang masih menjangkar sampai hari ini, ya eh, ini yang saya kira perlu kita perlu kita perhatikan secara bersama-sama karena rencana zonasi wilayah pesisir ini bisa menjadi alat pelindung tapi juga sekaligus bisa juga menjadi alat yang merugikan masyarakat kita bila mana tidak dikawal dengan dengan baik. Nah terakhir saya kira ini slide saya terakhir berikutnya. Nah saya ingin melihat ada tiga peluang yang bisa kita manfaatkan dalam upaya untuk revitalisasi kebudayaan bahari tadi, ya. Yang pertama adalah tentu kebijakan kelautan Indonesia ini satu uh, saya ingin menyebutnya itu satu apa ya satu legacy lah yang uh, kita miliki lebih dari 70 puluh tahun uh, kita merdeka ya Republik uh, uh, di mana lautnya yang cukup luas, uh, kekayaan sumber daya alamnya berlipat-lipat di laut, di pesisir, di pulau-pulau kecil tersebut, ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya kebijakan kelautan Indonesia. Pak Jokowi beberapa kali menyebutnya itu sebagai narasi besarlah dari poros maritim itu. Bagaimana cara kita meletakkan agenda apa agenda kelautan ini tidak dilihat lagi sebagai sektor, tapi dia sudah bertransformasi dia menjadi the way of life lah ya. Cara hidup kita gitu ya. Jadi sehingga dia eh uh, apa eh uh, uh, semua semua pihak ya lintas sektor uh, baik itu vertikal horizontal itu ya masyarakat, akademisi dan seterusnya dan seterusnya termasuk dunia usaha ya organisasi-organisasi nelayan, asosiasi-asosiasi itu punya keterlibatan ya punya kontribusi dalam kerangka untuk memastikan Uh, kita punya uh, apa punya punya kekuatan yang utuh dalam membangun uh, kelautan kita yang yang besar ini. Mustahil ya uh, sumber daya laut kita yang besar tadi, yang luas tadi itu bisa dikelola hanya satu dua kementerian saja atau hanya satu dua lembaga saja itu mustahil, sangat mustahil sekali. Ya uh, termasuk dalam kerangka untuk menjaga uh, Keamanannya ya itu juga mustahil kalau hanya dikerjakan oleh satu dua lembaga saja, tapi harus ada satu kesatuan dalam kerangka untuk memastikan sumber daya tersebut tadi menjadi aman. Nah dalam untuk memastikan itulah yang dulunya kita punya kesulitan untuk membangun satu sinergitas lah antar antar sektor, antar para pihak begitu. Sekarang kita sudah punya kebijakan kelautan Indonesia ini. gitu Ini ini dokumennya tentu belum sempurna ya saya kira itu sangat mungkin untuk terus di, diperkuat dalam perjalanannya sesuai dengan konteks sesuai dengan situasi dan kepentingan kita ya uh, tapi yang paling penting adalah uh, dokumen ini telah uh, menenggelamkan ya kekhawatiran kita yang berpuluh-puluh tahun bahwa seolah-olah yang menghambat uh, pembangunan kelautan itu adalah ego sektoral ya itu kan yang dulu, momok yang paling menakutkan adanya ego sektoral yang membuat uh, laut ini menjadi kontraprodukt atau tidak produktif atau menjadi kurang produktif untuk di dimanfaatkan, kurang optimal untuk dimanfaatkan. Nah, sekarang sudah ada kebijakan kelautan Indonesia ini sebagai acuannya, sebagai uh, pegangannya yang uh, tentunya ini bisa di uh, bisa dimaksimalkan harusnya ya dalam kerangka itu. Nah, yang kedua adalah pengaruh utama kebudayaan bahari ke dalam penyusunan RZWP 3K ini. Saya saya uh, sampaikan tadi ya. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini kan menjadi rencana sekaligus juga memberikan alokasi terhadap pemanfaatan ruang ya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Kalau pemanfaatan ruang itu baik, maka baiklah masyarakat yang tinggal di situ. Pun sebaliknya, kalau legalitas yang didapat dari RZWP 3K tadi Justru membuat lingkungan perairannya rusak, atau memberikan resiko terhadap kerusakan lingkungan. Maka, di saat yang sama, saya sangat yakin, ya, masyarakat yang tinggal di tempat itu atau di sekitar wilayah itu tidak akan mungkin bisa, ya, bergeser uh, atau uh, semakin baik kualitas hidupnya. Lebih kurang demikian. Nah, maka oleh sebab itu, ya, kita percaya kalau tadi. Saya tidak perlu mengulang, saya kira karena Pak Ram dan Pak Dedi sudah memberikan gambaran utuh ya bagaimana kebudayaan bahari itu perlu kita hidupkan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah dia tidak boleh berdiri sendiri, dia harus masuk ke dalam instrumen politik pemanfaatan ruang itu. Ya, jadi kebudayaan bahari itu harus hidup di dalam alokasi pemanfaatan ruang itu. Karena kalau dia tidak ya dia akan tersingkir, lebih kurang begitu. Ya, jadi menurut hemat saya kepentingan kita untuk memastikan kebudayaan bahari itu eksis di tengah masyarakat, itu harus diawali juga dengan kesungguhan kita memastikan RZWP 3K di tiap-tiap provinsi yang ada saat ini itu sungguh-sungguh meletakkan kebudayaan itu dalam 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 sentrumnya gitu dalam dalam jantungnya ya kalau tidak kalau dia hanya kepentingan ekonomi saja maka dia akan tersingkir ya begitupun kalau dia hanya sangat Uh, apa uh, uh, pendekatannya sangat konservatifnis misalnya ya uh, menutup uh, kewilayahan juga masyarakatnya juga akan tidak banyak manfaat uh, apa sumber daya yang bisa dimanfaatkannya untuk kesejahteraannya lebih kurang demikian nah yang poin ketiga adalah ini yang saya kira uh, poin saya yang terakhir peluang kita ada pada meluasnya dukungan konsumen dunia terhadap praktik perikanan yang bertanggung jawab ini saya kira harus dimanfaatkan ya mengapa demikian ini menarik Mbak Agustin ya. Ini saya baca dalam laporan FAO yang terbaru 2020 ini. Baru saja dikeluarkan satu bulan yang lalu lebih kurang. ya. Konsumsi ikan di dunia itu mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 3,1 persen per tahun. Kalau kita lihat dari era ya sejak 40 tahun terakhir lah. Ya, atau 50 tahun terakhir. Jadi, eh, tinggi sekali pertumbuhan ini dua kali lipat dari pertumbuhan dunia, rata-rata pertumbuhan dunia yang angkanya sekitar 1,6 persen. Ya. Lalu itu lebih besar dari 2, sekitar 2,1 persen, ya, itu pertumbuhan konsumsi protein hewani lain seperti susu, daging, ya, yang hanya 2,1 persen. Ya, jadi konsumsi ikan di dunia itu naik 3,1 persen, lebih tinggi dari konsum pertumbuhan penduduk yang hanya 1,6 persen, lebih tinggi lagi daripada konsumsi protein hewani lain seperti susu daging yang hanya 2,1 persen. Artinya apa saya ingin sampaikan? Ketergantungan warga dunia terhadap sumber daya perikanan itu semakin tinggi hari demi hari. Ya, beberapa diskusi yang saya ikuti mengatakan bahwa semakin baik perekonomian sebuah bangsa, maka konsumsi ikannya akan semakin tinggi. Ya, konsumsi dagingnya akan berkurang. Lebih kurang demikian. Nah, saya ingin menyampaikan Ya, kalau tadi slide saya di awal menunjukkan bahwa bagaimana peran Indonesia dalam memperbaiki tata kelola perikanan di dunia itu, sekaligus saya ingin mengatakan bahwa kalau konsumsi ikan terus tumbuh semacam ini di mana kepentingan warga dunia juga untuk mendesakkan adanya praktik-praktik perikanan yang bertanggung jawab supaya sumber daya ikan tadi tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dunia, ya, termasuk kebutuhan warga kita di Indonesia yang terus tumbuh itu maka ini juga sekaligus momentum untuk bisa dimanfaatkan merevitalisasi kebudayaan-kebudayaan bahari kita, kearifan-kearifan lokal kita, praktik-praktik terbaik yang sudah diwariskan oleh atau dijalankan oleh nelayan-nelayan tradisional kita ya berabad-abad yang lalu. Ya. Nah, praktik-praktik ini saya kira e, masih tercermin, masih ada jejaknya sampai sekarang ya yang tadi ada ada Bapongka di Sulawesi Tengah, ya ada awik-awik ya, ada Manee di Sulawesi Utara itu ya, ada Panglima Laut ya, ada Sasi dan seterusnya itu. Saya kira praktik-praktik ini dengan nama apapun itu itu mungkin bisa di uh, bisa ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan uh, pengelolaan sumber daya perikanan kita yang menunjukkan ya, bahwa kita tidak hanya beragam dalam suku bangsa seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, ya. Tapi juga kita punya keberagaman dalam iklim dalam perairan dalam kekayaan sumber daya alam kita ya sehingga kebijakan kita pun ya praktek-praktek pengelolaan sumber daya perikanan kita pun tidak bisa generalis dia harus punya uh, spesifik case atau spesifik treatment dalam uh, pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanannya maka sebab itu saya memasukkan ya salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk merevitalisasi kebudayaan bahari kita adalah Meluasnya dukungan konsumen ya yang mendorong uh, praktik perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan uh, atau dalam pemenuhan uh, kebutuhan protein hewani ikan yang terus meningkat tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Agustin, uh, Pak Dedi, dan uh, Om Ram ya, untuk uh, melengkapi atau mengawali diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, uh, Pak Risa, untuk pemaparannya. Wah, ternyata kebutuhannya semakin tinggi ya. Untuk uh, penduduk di dunia ini, butuhkan ikan. Wah, ini menarik sekali. Oke, dan uh, melihat dari pemaparan dari tiga narasumber, banyak sekali yang ingin bertanya. Nah, salah satunya pertanyaannya ini adalah: uh, dari Tri Wurjani, apakah budaya maritim juga budaya bahari? Apa sih beda keduanya? Mungkin uh, salah satu dari uh, narasumber antara Pak Rameo atau pak aduri bisa membantu menjelaskan siapa nih om <laughs> silakan uh, para iya. tapi ini masih sebetulnya uh, mencoba ya nanti mungkin teman-teman juga bisa menambahkan nih uh, yang mulia riza dan yang mulia deddy <laughs> uh, ini pembicaraan tentang masalah apa bedanya maritim, ocean, sea, laut, bahari terus kemudian apa lagi? Itu samudra misalnya. Itu lama sekali Se, mungkin usianya juga uh, seusia ketika kita ingin me, apa ya 10 15 tahun yang lalu. Ketika kita ingin uh, me, apa memberikan apa membangun me kebijakan. Apakah yang dipilih kebijakan maritim, kebijakan kelautan? kemaritiman apa ini yang, yang sebetulnya itu tapi kalau uh, mungkin yang, yang dari saya dari dari sisi saya yang, yang masuk akal penjelasannya adalah sebetulnya uh, uh, sebetulnya bahari itu kan bukan dari bahasa kita maritim juga bukan dari bahasa kita juga gitu kalau kalau dari akar katanya sama sebetulnya laut jadi sebetulnya kalau tidak dari dari, dari ter, apa uh, bahasa ya sama yang namanya marin maritime apa namanya uh, ocean sea itu sebetulnya ya berurusan dengan laut gitu ya tapi uh, kalau teman-teman dari Eropa Timur lebih banyak senang lebih mengatakan maritime department bukan marine berarti maritime and mm -hmm. fisheries itu kalau uh, Kanada mengatakan ocean and fisheries kalau kemudian kita mengenai marine affairs and fisheries gitu ya tapi bahari sendiri juga sebetulnya bukan bahasa dari mereka tapi dari mungkin dari Arab ya sebetulnya uh, sama tapi kemudian memang kita perlu ada kesepakatan. Nah, waktu itu kesepakatannya adalah bahwa kalau kita bicara tentang osean, hmm, ocean tentang samudera, itu kita bicara tentang pergerakan masa air. Begitu. Kalau kita bicara masalah marine itu bicara masalah sumber daya life apa life cycle. Misalnya ikan mulai dari benih mulai dari telur hmm. itu itu kita bicara kalau kita bicara sumber daya itu kita bicara marine. Maritime itu kalau kita bicara masalah ada manusianya di situ, misalnya ada pelabuhan, ada perkapalan hmm. gitu, ada budaya itu maritime. Jadi ini yang yang menurut saya ini hanya kesepakatan saja. Kemudian karena maritime itu Maritim itu bukan asal kata kita, kita pakailah bahari. Padahal bahari juga bukan asal kata kita juga ya kan. Tapi intinya kalau kita bicara masalah budaya sebaiknya kita menggunakan bahari saja. Ini kesepakatan. Oke. Okay. Saya, kalau saya lihat lebih dari lebih mengarah kepada kesepakatan saja sebenarnya. Kalau masalah uh, sebenarnya yang mana yang benar itu agak susah kita banyak banyak mazhab mungkin Om Reza juga beda, Kang Dedi juga beda, hmm. saya sendiri tapi ya yang menurut saya penjelasan nosa akal sebetulnya lebih karena ke, ke fenomena saja. Kalau orang biasa mengarahkan ocean samudera itu biasanya lebih karena ke, ke masa air fenomena fenomena masa air misalnya. Uh, ocean energi gelombang gitu, sebenarnya itu gerakan masa air itu kita tidak mengatakan maritime, tapi tapi ada juga yang di belahan bumi yang lain yaitu maritim, peng laut kok gitu. Jadi ini sebetulnya hanya kesepakatan dan waktu itu waktu pada saat menyusun kebijakan ini Profesor Hasim Jalal kemudian beberapa pakar udahlah kita sepakati aja kalau mau bicara budaya kita pakai istilah apa? hari oke okay. kita sebut hari gitu. Kalau bicara masalah <tuh> Uh, teknologi masalah apa namanya transportasi masalah uh, bisnis di laut apa namanya maritim oke okay, kita sebut maritim tapi intinya tidak tidak ada uh, spesifik meaning apa, ya apa uh, uh, art yang definitif yang keras gitu ya nggak ada tapi semuanya bisa saling inter apa inter lah gitu istilah ini tergantung ini cuma waktu itu secara waktu pada saat penyusunan itu kita sepakat merin itu untuk Marin itu, kalau kita mengatakan, kenapa kita nggak mengatakan Marin, tapi Marin tim gitu, karena kita lebih banyak bicara tentang masalah aspek, uh, apa namanya, uh, uh, manusianya di situ. Jadi, uh, apa kegiatan-kegiatan uh, manusianya? Tapi kalau Marin, kawan-kawan mengatakan kalau kita menggunakan Marin, lebih banyak, kalau kita bicara Marin, biologi, Marin, fisheries, Marin, resources itu lebih ke arah ke sebetulnya arahnya itu untuk uh, uh, apa siklus siklus dari masing-masing individu itu kita menggunakan merin tapi nggak tahu lagi kalau merin geologi <laughs> tapi ini sebenarnya bukan 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 apa definisi yang harus berbeda betul gitu karena emang itu bahasanya lain-lain sebetulnya itu beda 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 apa beda uh, serapan gitu tapi intinya waktu itu pernah ada kesepakatan di diantara kita aja diantara para penyusun budaya kita gunakan bahari kalau masalah apa urusannya dengan bisnis transportasi di laut itu kita gunakan maritim sementara yang lainnya kita gunakan kelautan <laughs> saya kira itu tapi mungkin ya bisa berbeda pendapat oke okay, terima kasih uh, para meut jadi sudah terjawab ya Mbak Tri Wurgiani. ini adalah berdasarkan pada kesepakatan aja jadi sebenarnya kurang lebih sama tapi bagaimana kesepakatan yang sudah dibuat sehingga sedikit berbeda dalam spesifikasinya ya Pak Romeo ya oke dan pertanyaan selanjutnya ini dari Esti Wuriansari kepada para uh, panelis pada sore hari ini bagaimana trik untuk menarik generasi muda agar mau tertarik dan terlibat dalam upaya melestarikan budaya khususnya budaya maritim. Ini menjadi uh, apa ya? PR kita bersama ya supaya anak-anak muda ini tertarik untuk mau melestarikan dan juga terjun langsung. Mungkin dari uh, Pak Dedi, bisa Pak Dedi? Mungkin sudah banyak meneliti ya, jadi lebih banyak uh, tahu nih bagaimana trik-triknya. Tadi terima kasih Mbak Agustin. Tadi Pak Ram sebenarnya sudah menjelaskan tuh animasi segala macam ya yang ini. Tapi eh, saya nanti mungkin Pak Ram nambahin juga. Tapi saya ingin ini versi saya. Sebenarnya orang akan tertarik untuk apa eh, bergerak di dalam aktivitas apapun itu kalau memang ada fungsi praktisnya, Baik, praktis dalam baik dalam pengertian material maupun praktis dalam pengertian values ya. Nah, menurut saya artinya kalau eh, kembali ke pertanyaan itu bagaimana kita mengemas isu-isu maritim itu menjadi isu-isu kekinian dan berkorelasi dengan kepentingan kesukaan para anak muda. Eh, apa namanya? wacana watanya yang kita kembangkan misalnya apa eh apa sih manfaatnya dari laut ke kita? Kemudian bagaimana realitas bahwa laut selama ini ternyata telah membantu orang-orang kita, orang tua kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang beratar belakang berbeda dan apa, apa menyepakati perbedaan itu sebagai bagian dari nature kehidupan misalnya plus kemudian tentu saja balik lagi ke apa yang uh, dikatakan Pak Ram tadi dicontohkan meling isu-isu uh, apa namanya uh, maritim kepada teknologi inovasi inovasi milenial kalau dari saya itu mungkin. Jadi memang inovasi milenial itu diperlukan ya. Uh, pada saya ini, ditambahkan tambahkan supaya... Mbak. Iya silakan. Mari. Kalau lihat kan sebenarnya kan karakternya saya baca beberapa survei ya yang menunjukkan apa sesungguhnya minat anak-anak muda ya kaum milenial ini Di antaranya kan yang pertama ingin punya usaha sendiri yang kedua ingin berlibur ya jadi ingin memang berwisata itu adalah satu jadi beda memang generasinya eh, om Ram Pak Deddy kalau saya gitu mungkin beda kalau dulu kan cita-citanya punya rumah gitu ya kalau udah bekerja kalau anak-anak muda sekarang kan ingin berlibur bisa berlibur dan seterusnya nah eh, kesan saya ya apa yang harus dilakukan saat ini itu ada dua hal yang pertama itu uh, penting untuk mendorong digitalisasi itu uh, masuk ke dalam uh, agenda kemaritiman ya uh, karena uh, saya kemarin ada uh, pertemuan dengan beberapa uh, pihak yang diantaranya untuk melihat digitalisasi di sektor pangan ya pertanian perikanan peternakan maupun perkebunan itu angkanya hanya dua persen saja dari pelaku-pelaku di sektor pangan ini yang sudah masuk ke dalam digital ya ke dalam ekosistem digital artinya apa artinya agak sulit tuh anak-anak muda untuk melihat atau melirik untuk beraktivitas ya apalagi berusaha di sektor perikanan kelautan gitu ya kalau uh, dengan model-model yang lama gitu ya dengan model uh, apa apa uh, uh, lawas lah bisa dikatakan demikian ya. Jadi saya kira salah satu strategi yang bisa kita tempuh adalah mendorong ya kan sekarang kan kalau akses internet kan hampir seluruh wilayah Indonesia sudah tercover sebenarnya. Ya, tapi literasi tentang manfaat menggunakan internet itu dalam kerangka untuk penguatan ekonomi, pengembangan sosial budaya itu kan masih minim sekali. Sehingga ini yang saya kira perlu didorong satu hal. Nah yang kedua adalah Uh, 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 apa, uh, memasyarakatkan makan ikan ini, mbak. Hmm. Ya, uh, ini menurut saya penting ya uh, untuk mendorong yang tadi itu. Karena uh, kalau kita lihat uh, pada perkembangan yang saya sampaikan tadi di negara-negara yang ekonominya tumbuh semakin baik itu konsumsi ikannya justru meningkat dan trennya juga meningkat. Ya, nah kita uh, uh, belum meletakkan atau makan ikan itu baru kita letakkan sebagai sebuah faktor kesehatan saja ya Jadi kalau udah mulai badannya drop atau anaknya mulai kurus dikasih makan ikan supaya gemuklah lebih kurang begitu ya nah belum meletakkan makan ikan itu sebagai lifestyle gitu ya Nah kalau dia sudah bisa bertransformasi dari faktor konsumsi ikan sebagai dari kesehatan menjadi gaya hidup ya ini menurut saya akan Menarik, tuh, akan berkembang. Bagaimana kalau anak-anak di Jepang, ya, di, di, itu mulai dari sekolah, itu makan ikan dengan ragam bentuk olahannya, cakap-cakap bentuknya gitu, ya, uh, diolah, ada proses hilirisasinya. Nah, saya percaya betul kalau uh, konsumsi ikan itu menjadi gaya hidup, itu sekaligus juga mendorong, mendorong hilirisasi dari industri perikanan kita, dan ini menjadi kekuatan ekonomi yang uh, cukup besar sekali karena tadi potensi domestic market kita saya sudah cukup besar gitu Nah di saat itulah saya kira uh, anak muda akan tertarik untuk uh, turun ke laut begitu dan di saat yang sama uh, punya manfaat ekonomi lah kepada uh, masyarakat nelayan ya masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil kita Oke okay. ya uh, terima kasih uh, Pak Riza Ya, kalau ditanya hostnya lagi ngapain? Hostnya lagi memilih pertanyaan siapa yang terbaik yang bisa saya bacakan. Karena mohon maaf sekali ya para peserta webinar, baik itu di Zoom maupun di uh, uh, maupun di YouTube, yang bertanya ini banyak sekali. Jadi saya juga bingung milihnya yang mana ini. Jadi kalau ditanya sih, Agustina lagi ngapain? Si hostnya saya lagi pilihin. Jadi berlomba-lombalah untuk memberikan pertanyaan yang terbaik sehingga terpilih. Ya, oke. Uh, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ini dari. Uh, Pak Budiana Setiawan, kepada para panelis, ini menarik sekali di pertanyaannya. China, yang sudah punya jalur sutra, masih ingin mempromosikan jalur sutra maritim. Padahal, jalur sutra maritim yang mereka akuisisi sebenarnya adalah jalur perdagangan rempah-rempah dari Nusantara ke bangsa-bangsa lain, seperti India. China, Timur Tengah, Eropa, bagaimana mendakapi akuisisi China yang berusaha mempromosikan jalur sutra maritim? Oke. Okay, uh, ini bisa dijawab mungkin dari uh, Pak Rameo dari Kementerian? Nah dulu ya, tapi nanti mungkin Kak Gede juga punya, sudah menyiapkan uh, jawaban juga sama Yang Mulia Reza ini. Riza, <laughs> ya memanggil saya Yang Mulia. Soalnya. Wow. Ya silahkan Yang Mulia sekarang <laughs> saya diberikan ini. Jadi begini, itu yang sebetulnya tadi saya sampaikan juga bahwa saya sempat secara fisik didatengin oleh kawan-kawan uh, dari Tiongkok dan mereka juga me me menyertakan binnya coba Om Reza binnya sampai ikut kemudian uh, uh, apa meminta kita bahwa dalam rangka kerjasama poros maritim dunia dan Belt Road inisiatif ini jadi GMF Global Maritime Forum dan BRI uh, Cina punya BRI, kita punya Global Maritime Program, apa poros maritim dunia. Cina kemudian menawarkan ini ada sebuah program kerjasama ke pariwisataan yang namanya Maritime Silk Road abad 21 21st century gitu. Yang intinya sebenarnya mengajak kita dan mengajak kita untuk ikut bagian, mengambil bagian sebetulnya hanya menjadi destinasi saja, tapi semuanya dikontrol oleh apa di uh, di uh, di, uh, di uh, apa namanya dikelola dikelola banyak oleh uh, teman-teman dari tiongkok itulah kenapa kemudian kita walaupun ini mas ini luar biasa ini tahun lalu itu sebelum ada uh, uh, Kemendikbud membuat ini ya kita langsung menyodorkan no kita tidak ikut tapi kita sudah punya sebetulnya plan untuk itu yaitu jalur uh, rempah jadi makanya saya itu sering uh, tidak tidak uh, tidak apa tidak suka uh, kalau road biar aja jalan lah jalan sutra jangan dijadikan jalur. Jadi saya nggak pernah menerjemahkan jalan sutra maritim itu menjadi jalur karena jalur punya kita road itu punya kita uh, spice road. Nah ini uh, kalau jalan ya oke lah jalan itu. Oleh karena itu kita uh, cuman ketika kita memang uh, ingin menyusun sebuah konsep kita memang masih bolong-bolong banyak sekali uh, apa namanya ya bahan-bahan yang uh, harus kita kita sinkronkan harus harmoniskan untuk menyusun sebuah konsep uh, apa namanya sustainable tourism untuk mengimbangi jalan uh, sutra maritimnya tiongkok itu dengan jalur rempah kita baik itu di internal kita membuat semacam kayak konektivitas uh, apa tema sekarang kan, pariwisata itu arahnya ada apa, sustainable tourism itu tematik, menggunakan tema. Nah, kenapa tidak kita di destinasi wisata yang sepuluh itu? Kita usung tema rempah karena di setiap destinasi itu ada budaya rempah masih, entah itu Pasti. untuk kecantikan, untuk uh, kesehatan, untuk kuliner, dan sebagainya. Kenapa? Kan kita tidak bercerita itu tentang itu, dan kemudian kita connect, dan itu menjadi kekuatan kita untuk uh, menangkal mengimbangi lah ya kita kan uh, politiknya kan uh, membuat semua senang gitu ya. Jadi kita tidak menolak tapi kita bilang kita sandingkan uh, uh, program Anda uh, Jalan Sutra Maritim dengan program kami yang namanya Jalur Rempah. Saya tulis karena di sana ada abad 21 ada angka wah Cina kelihatannya senang angka. Saya tulis saja Maritime Spice Road 4.0 gitu. Jadi supaya ada digitalnya lah gitu ya. Jadi kita tidak hanya bicara wisata secara itu, tapi kita juga akan juga melalui uh, web series dan sebagainya untuk promosinya. Jadi uh, harapannya, tapi ini sekali lagi ini harus kerja budaya, Mbak Agustin, ya. Kang Deddy, Riza. Nggak bisa hanya pemerintah, tapi semuanya harus aman, aman. harus kerja bareng ini. Kita bangun ekosistem mulai dari pelaku di, di uh, posisi manapun sampai kepada pusat. Nah inilah yang mudah-mudahan Kemendikbud juga bisa menangkap ini, lalu bersama-sama kita, bareng kerja budaya untuk menyusun sebuah konsepsi besar uh, 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 untuk, uh, tidak hanya Cina sebetulnya, India juga mengusulkan hal yang sama, yang jalur kapas atau monsoon culture itu sebagai suatu sustainable tourism-nya. Uh, kalau bisa kita menjadi Sriwijaya lagi, dulu juga pernah kan seperti itu, akhirnya Sriwijaya bilang, tidak, China tetap di tempat, India tetap di tempat, biar kami yang yang mengontrol jalur laut. Ah gitu. Saya pikir dengan jalur rempah ini, mudah-mudahan teman-teman sepakat. Ayo kita usung sebagai tema uh, pariwisata berkelanjutan kita, gitu, untuk uh, mengimbangi itu. Jadi ini yang, yang yang mungkin menurut saya perlu kita segera susun konsep ini. Mudah, mumpung Pemendikbud, uh, punya program apa namanya program unggulan jalur perumpah, termasuk nanti ke e, pariwisatanya. Saya kira itu. Oh iya, termasuk ekonomi kreatifnya, termasuk itu. Ya, kira-kira itu. keren Pak, keren-keren-keren paramel idenya ini luar biasa ya, udah banyak sekali nih ide-idenya. Nah, seperti ada yang juga komen nih ya dari Herdiana, Patukul. Wah, kayaknya patukulnya lebih lebih ini ya. Lebih mau apa? Lebih trending lagi nih. Ya, para media dibilang bagaimana kalau dibuat buku uh, jalur rempah Nusantara Aduh. dan internasional. Iya, <gak> itu, itu jadi bagian ya. dari literasi sebetulnya. Ya. Saya sepakat dengan kawan-kawan tadi bahwa generasi muda ini, uh, apa ini kan nanti yang meneruskan semuanya ini kan generasi penerus ya, Kang Didi ya, yes. bukan <tuk> kita lagi ya, bukan suku baju yang tua-tua kan ya, tapi generasi-generasi penerusnya. Nah, bagaimana supaya literasi ini? bisa mengalir antar generasi gitu ya. dan itu yang yang literasi di sini bukan literatur ya bukan hanya buku tapi tingkat pemahaman dan minat kepada laut dan budaya bahari ini yang harus kita panggilkan setuju ini harus menjadi lifestyle kalau enggak akan ditinggal lagi gitu setuju setuju Senang banget nih sama uh, para mayo ini menjadi sebuah lifestyle yang menjadi kuncinya Pastian. nih ya para mayo aduh ini kayaknya kalau ngobrolin terus kita bisa uh, selesai bisa sampai, sampai besok mungkin ya karena masih banyak sekali dan seru banget topiknya uh, sore hari ini tapi mohon maaf nih karena keterbatasan waktu kita harusnya saja 4 sekarang udah jam 4 lewat satu pertanyaan terakhir uh, dan mohon maaf nih kepada Mas Isak Rahman kalau belum bisa dijawab mungkin nanti bisa di waktu tapi pertanyaan yang terpilih adalah dari Robi Sunata kepada uh, Pak Dedi Aduri, pertanyaannya apakah ada usaha untuk memberi status khusus bagi orang Bajau? Karena lingkungan hidup mereka di air sejak berabad-abad sampai bisa berevolusi organ tubuhnya, rasanya kurang bijak jika harus mengubah tradisi manusia hanya karena administrasi negara modern. Wah, bagus nih pertanyaannya. Ya, makasih pertanyaannya. Eh, sependek pengetahuan saya belum ada kebijakan eh, yang khusus diarahkan kepada eh, pemberian hak hak khusus kepada orang Bajo ini dalam kebijakan pemerintah dia masuk kategori cut kat, komunitas adat terasing atau terpencil ya masih jadi masih kategori kalau dulu istilahnya masyarakat terasing ya itu kurang lebih masih di sekitar sekitar itu istilahnya yang disamakan dengan komunitas komunitas yang lain saya kira masih harus diingatkan kepada pemerintah bahwa kalau kita bicara Pak Ram khususnya, yeah. kalau kita bicara tentang budaya maritim kita nggak bisa mengalah untuk uh, tidak untuk melindungi orang apa uh, laut karena mereka lah pemilik sahnya budaya laut. Jadi saya ingat apa ini 2010 yang Bang Riza ya yeah. kita apa uh, dapat Waktu itu, dapat uh, status w, uh, FB teman di uh, Bro. Ada 104 bro, bro. orang, Bajo, itu di kandang, di dalam tanda kutip, ya, dikandangkan, dideten di, 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 detain, di uh, dinas sosial. Apa. Di antaranya ada ibu hamil, ya, itu bayangkan orang yang hidupnya di laut harus hidup di ruang yang sempit, di darat. Itu kita coba. Waktu itu, saya masih muda, jadi semangatnya masih ada. Bang Reja masih muda, coba memobilisasi teman-teman. Alhamdulillah ada teman-teman wahid diadvokasi barangkali satu setengah bulan, kemudian mereka dapat KTP di Berau. Nah yang kemarin itu kita kecolongan tuh barangkali berarti sekitar empat tahunan yang lalu ya kejadian di Berau juga yang sama itu terakhir katanya solusi praktisnya itu tidak dibantu lagi kebetulan tidak ada advokasi mereka didorong malam-malam keluar, yang saya terima informasinya ke perairan uh, uh, apa, uh, Malaysia. Sesudah itu enggak ada beritanya lagi. Jadi sampai sekarang mereka ke poin tadi pertanyaannya belum ada affirmative action uh, dari pemerintah yang khusus diberikan kepada orang uh, Bajo. Eh, okay. ya begitu ya penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari. Uh, Para penanya yang terpilih pada webinar sore hari ini mohon maaf tidak bisa semua uh, dijawab pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan bisa membahas lebih jauh lagi. Dan saya ingatkan kepada para peserta webinar untuk uh, tidak lupa absen karena ini uh, diperlukan untuk kami dan jangan lupa juga kami mohon untuk follow Instagram @budayasaya @budaya, @budaya maju dan juga dimohon untuk uh, para peserta bisa mensubscribe YouTube yaitu saya dan budaya underscore maju. Terima kasih untuk uh, kesediaan yang mensubscribe dan follow Instagram kami. Oke, okay, uh, terima kasih untuk Pak Rameo, Pak Didi Aduri, dan juga uh, Mas Risa. Sebelumnya, kita boleh berfoto bersama? Oke, oh, oke. Okay, okay. Buat kenang-kenangan kita bersama. Oh, ditunggu-tunggu. Wah! Para ini radio terjata ikan ya? kan ikannya oh, nih mario. oh iya itu ikannya jangan lupa nih Mas Rizal ikannya saya juga ya, kelihatan ya. dong Pak Dini, ah. waduh, rampi rapi dulu, rapi dulu, Pak. Aturan janjian dulu tadi. Saya juga, -pun kita, punya juga. Virtual tetap okay, aja okay. kita punya momen ya. Oke, okay, uh, Mas Rizky sudah? Sudah siap? Oke, okay, Mas Rizky kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Sudah? Gaya andalan, gaya andalan. Gaya andalan, gaya andalan. Gimana nih, Pak Rameo? Gaya andalan. <laughs> Oke, silahkan. Gayanya gaya bebas ya. Oke, okay, ya. sekali lagi ya, Mas Rizky. Teman-teman dari Kemenikbud, tolong di foto kita bersama. Sudah siap Saya semua? Gini, Saya ini ya, biar menang. Biar menang. Oh, okay. <laughs> ini okay. bukan salam dua jari ya. Lain lagi nih apa nih, Pak? Eh, <laughs> okay. punya, punya ini ya. <laughs> Oke, okay, kita foto pertama ya. Satu, dua, tiga. Saya menang nih Pak Ram nih, ya. menang, Oke. Ya, ya. <laughs> Terima kasih untuk uh, Pak terima siap, siap. kasih Pak Demi dan sampai. juga Pak uh, uh, Risa untuk waktunya pada sore sampai, hari makasih. ini Untuk ulasannya yang Sangat membantu kami semua para peserta Untuk bisa memahami lebih lanjut lagi uh, Untuk roadshow dari uh, proses kita menuju ke uh, UNESCO. Semoga harapan dan doa kita semuanya untuk jalur rempah bisa menuju ke UNESCO bisa terrealisasi dengan baik. Amin, 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 dan juga amin. banyak ide-ide cemerlang tadi yang sudah amin. diberikan dari para tiga panelis ini bisa terrealisasikan untuk generasi muda, untuk bukunya dan semua ide-idenya. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya Agustin mohon pamit. Sampai ketemu lagi untuk para peserta uh, webinar. Jangan lupa setiap hari Jumat jam 2 siang Jalur rempah akan hadir dengan topik-topik pembahasan yang tidak kalah menarik. Ada lebih jauh seperti uh, aspek kesehatan, terus juga kecantikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jalur rempah. Saya Agustin Ramli, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dan selamat beraktivitas. Salam bahari. Salam bahari semuanya. Gini dong. <laughs>